Maka kebegah ke kita tengok sifat kazab baik nak lantuk. Pua nak pua sifat kazab. Bingkeng dengan pua nak. Mesti ada batajak dalam pekan. Bikan kita menjung maki. Tiup biuk bogok. Yang kau laju masalah. Hei. Pua nak pakai mata. Talak nak ketung tak. Ladung biuk maki kau dah. Hei. Nak ketung lo. Mana ketung pak. Ah nak ketung. Kau bengah minyak dia bukan ketung. Ya. Ikhlingan ni. Ketung juga dia hipau ke. Mie duduk sifat kazab bak urang agam he urina nyer jumuka jentok tu rumah de ke le urina kan wa waya ai galop kejo mana ra mampu hana mutah hana matak e peka nene igo tewa ge gede lala rumah tangga tewa ya he to dal energi ya he peka te tewa tanyo peng dapo makanan dapo anu jauh tayo nyen sini sadari ron eh lo buka tayo peng du tapi hana bahagia anak gede hukum moh itu ada tewa de bingkeng dulu. Itu yang lewat ini. Puan-puan. Awai orangnya apa? Oh, awai. Mampu ke balik lah. Ijaan ke? Ayah. Ayah. Puan kah? Ayah. Puan lah. Ipat mah ke? Kedah tak? Baik apa kerulung tengok hai. Nyan tengku. Berlambeng je tak. Eh, kenapa ni? Ikut ke kenapa? Itu yang lambeng dah. Makan peng. Itu lambeng. Pakar ni ikut tengku. Tuah. Engkut. Sabai itu apa itu? Sabai itu, mui tengok kilau tanru. Pisang goreng lekre, anak nambo. Tapi lekre pisang goreng, nyan apa? Tapi anak lengket saja anda. Di urinang pihana, bapa ke lah, hana lagi reporter kan? Nyawa hema yang nak kue kan, mian yang kau nyaw. Alhamdulillah ayah. Kadang na sehara tanyo menadan gede tingan nya menan urinang kumdo sansang di drop drone lenang bak tapa ini cung bak ditre moya menan sebaliknya kan kira urinang setia wate tanyo duga sehat lepe nyen bang puno apa bang kan wa bang ha im tau pi. Bapa tu belum pukul untuk bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بعث فينا محمدا ختم النبيين والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أرسل هذا الرسول الأمي رحمة للأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المعظم اسم ومعنى عند الله والمتقين اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الهداة المستبصرين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْزِرِينَ صدق الله العظيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل لهما لا تدع فينا شقيا ولا محروما اللهم يا محول الأحوال حول حالنا والمسلمين إلى أحسن الأحوال Mari sama-sama kita yang persembahkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana ba malamnyo di sino di kampungnyo di kampung tenomnyo Getanya musafat untuk sama-sama dapur rame, dapur semarak,
syiar Islam dengan agenda dakwah dalam rangka peringatan Maulid Nabi yang mulia. Mudah-mudahan malaikat menyaksikan dan pula mereka mencatat kebajikan getanya walamnya. Tentu saja malaikat hanapun hatuo netuli yang get. Demikian pula na malaikat yang mencatat pemantang yang terkerja getanya yang tidak terpuji untuk kemudian singgah ke soal oleh Allah di akhirat. Maka hadirin yang berbahagia, marilah bulu yang get tak kerja masalah dunia supaya mangat gelah katanya singgah di akhirat antara Allah Subhanahu wa taala. Salat masalam tu Nabi yang mulia yang katanya kasih katanya sayang. Tentu saja lebih tak kasih Nabi ke katanya umat. Lebih tak sayang Nabi kepada umat. Kasih sayang katanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak seberapa dibandingkan kecintaan beliau kepada umatnya. Makanya kebalikan daripadanya, getanyo wajib mencintai beliau, bukan hanya mencintai nama Muhammad, tapi juga mencintai buat Nabi, mencintai sosok Nabi dan apa yang menjadi perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nyan merupakan ketentuan keimanan yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Gelom kekira sempurna iman getanyonyo mendung. Gelom kekira sempurna iman seseorang kamu sehingga getanyonyo mendung mencintai Nabi lebih daripada cinta kerawat. Tanyo bermampu mengalahkan diri kita dibanding kecintaan kepada Rasulullah. Demikian kepada lebih cinta ke Nabi daripada urusi getanyo. Demikian pula lebih cinta ke Nabi daripada anak-anak kita semuanya. Wanna si ajmain dan pula kepada manusia pada umumnya. Jadi bina orang yang pernah tak kasih, tak sayang, tak cinta dalam dunianya, prioritas cinta katanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mesti. Sehingga malamnya nyo tak tunjukkan lagi katanya bahwa tanda-tanda cinta ke Nabi malamnya tak penyata lagi katanya. Dah hadiri acaranya dengan penuh semangat dorongan keimanan, bukan dengan yang lain-lain, tapi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah akan bayar di sini, artinya di dunia ini dan juga di akhirat singoh gebayi oleh Allah dengan bayaran yang sangat luar biasa. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya tanya sabim selawat salim ke Rasulullah. Barusan katanya dadeng sama-sama tak baca selawat kepada Rasulullah setiap saat. Apalagi nama Muhammad disebutkan orang. Muhammad yang maksudnya Nabi, yang benar. Asal mencekat ke Muhammad, Muhammad yang Nabi, itu layaknya kita sambung dengan selawat kepada beliau. Pula beliau sumayang, istighfar, selawat ke Nabi. Kan mesti lihat ke? Tapi rata-rata yang tanya, bila yang lihat ke? Menyatanya hal baik. Lihat kaji. Sang menyeruh put kanji. Padahal put kena. Menyeruh put, kira oleh masyarakat, tungku imam tua kena, roh put ke selawat. Ya, padahal bela selawat. Menyata banding siga, banding satu sepuluh. Siga tam selawat ke Nabi. Allah bayar, sepuluh ke. Sepuluh sebenarnya seretuh. Seretuh sebenarnya sirbe ke balasan.
Menyamanan boleh satu selawat. Tapi minimal 3 kali nyamanan. Tambah kira doa kepada Allah Subhanahu wa taala, tambah rahmat dan salam Allah kepada beliau. Mesti naurun tayang madarannya maka putam selawat ke Nabi. Keputam laki doa ke Nabi bergerak tambah rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah beliau itu ahli syurga? Nyo kadang naurun tayang mano nyo jamunyo letak ka urun tayang lagi yo. Urun pusabi-sabi abanyan jataka. Maka menyata yang kurang awas, artinya dia tidak punya pengetahuan, hantam dia dengar. Bird mesti ke api, nyahan abahan mendula. Akeji tanya-tanya sama gaji. Tanya tamu doa apa Allah Ta'ala ke tamah rahmat dan salam ke Rasulullah. Itu terindikasi bahwa kita mencintai beliau. Maka kasih sayang Allah dikembalikan kepada kita. Karena Nabi sangat disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyamanan tayo ruang yang minta pahala aku. Om seji pu menyana tam doa le katanya pu Nabi hana tam mau surga. Ya sudah pastilah. Nabi itu menjadi penghuni surga. Wa tedro kemata udip dalam dunia kaget depu Nabi dro ga so surga. Nyamanan hadir berbahagia. Maka mencintai orang yang dicintai oleh Allah. Insyaallah Allah akan mencintai kita juga. Oh nah tingkat keutamaan Nabi dalam pandangan Allah. Sampai-sampai Allah tidak mau jadikan alam ini menyekena rencana Allah genuk pujit gepulahe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya bukan kita saja, kan kita yang urus Islam saja. Urang-urang lain di luar agama katanya pun mesti berterima kasih. Menyehana gepujit Nabi Muhammad awaknya pihana gepujit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyomono hadirin berbahagia. Sehingga dalam sebuah hadis kepada Nabi lah, man ata'ani faqad ata Allah. Si barang kata ditaat kepada Lut artinya dia telah mentaati Allah. Nyamanan keutamaan. Nekira puh hubungan taat ke Nabi sama dengan taat kepada Allah. Karena sesuatu yang Nabi perintahkan itu sumbernya sesuatu daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak pernah hadis Nabi atau buat Nabi menyimpang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nyamanan mikaitan ilmu pengetahuan. Waman asani faqad asallah. Si barang kata maksiat kepada Lut kekelit Nabi artinya dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Demikian pula kepada keluarga Nabi, keluarga yang dihormati sangat oleh Allah dan dihormati dalam Islam. Mesti urunyo kadang-kadang lewat dunia maya orang menghujat keluarga Nabi. Yang renyo rinci lun syaram tua yang kedruk no walaupun renyo pandai menggunakan media sosial nyen be sagai ruh tengku menghujat keluarga-keluarga Nabi tenago pegah banya be langsung like iron enam pula ya ya ilmu ya benar be gara-garanya satu potong kalimat kita nanti menjadi penghuni neraka. Demikian pula kepada sahabat Nabi Bandung menye keluarga Nabi nakalan keluarga Nabi kibat Mesir tak baca selawat. Tak baca selawat ke Nabi mendeng. Nyalan semayang. Diperhatikan mati dengan semayang subuh. Kemudian tetup dengan selawat. Menyuhana kunut menurut keyakinan ketanya. Yang tanya amalkan. Menyuhana tak baca kunut subuh. Artinya kita sujud sawi dan semayang. Yang mana? Sahabat tua kunut. Kunut subuh tua atau sengaja ditinggalkan. Yang payah sujud sawi. Kemudian tak pecah kunut, berarti hana dua lah. Hana tak pecah selawat, payah sujud sawi. Tak pecah selawat lah, hana baca selawat ke keluarga Nabi, payah sujud sawi. Nyan keutamaan keluarga Nabi. Yang mana orang syi yang berbahagia. Kemudian sahabat. So sahabat Nabi, dan padum dro. Sahabat Nabi meribain, kensiribain. Meribaya bahasa aja dia pakai melen meribaya ya benar menye seribaya itu jelas hitungannya 1000 tapi meribaya enggak tahu kita berapa jajan cuma tanya yang nak ingat depa draw nyampi menye ingat pada dengar-dengar selawat bila ada depa saya nauma kan Abu Bakar Umar Uthman Ali pet meribe sahabat Nabi.
khulafaur rasyidin puan ro. Tamah nam ro tilain sahabat Nabi akan tamong surga Allah tingo di akhirat tanpa hisab. Ana perintah argu bebas tes. Tamong di juli juci. Hana melalui sirat. Kiban kalah. Kiban jadah tayap. Tayap, tayap. Buhina urunya. Nah. Kemohana ilmi nunggu. Bagah tamon reka dia. Jadi kadang-kadang akhir zaman tidak berkata reka urah naya. Bikin neraka yang kaya puir kau. Mendingkak puir kau mentang. Sedang duduk-duduk. Tes-tes lah. Ini celok lalang liung. Mutajim tu pohon. Kibang kejadian. Na'udzubillah. Asap apui tengku tinggal dalam dunia. Dia tak magun. Dia naik berdoa apui uranya dunia. Asap tinggal tajamu. Yang kebetulan Allah duk masak Nabi Adam. Yang uranya kibang apui dia. Apalagi api yang asli. Api neraka. Na'udzubillah. Ya Allah. Nabi Jauh Muhammad Dum daripada api neraka. Kemudian alim ulama. Ya. Baik ulama mutakadimin wal mutaakhirin. Munyohana ulama nye kita yohana to ibadah. Yang mesti kita sadari. Na perintah salat dalam Al-Qur'an, dalam hadis. Ana sopurno ana ulama, ke banjara semaya. Pakai ure. Termasuk ulama urunya ure-ure tenyo termasuk kampungnyo. Munyohana ure aja de kerja Nabi Muhammad semayang jamun pakai ure. Telefon diterima perintah salat daripada Allah SWT, beliau tidak langsung salat. Luhur ke dia baru semayang. Karena belum tahu kaifiat salat bagaimana. Getren Jibril lagi puno tata cara salat kepada Nabi. Apalagi kita. Pulau ketanyanya, mesti punya guru. Maka gure gempung nebuhyu. Artinya hargai mereka. Kiban cara tak hargai gure. Tak laki ilmu ya pokoknya. Tak buat. Menang menghargai guru. Minyak kata buat jika lain. Kata tak. Oh pertimbang macam-macam. Minyak kata buat. Sebab. Hana ada tepua ke hana tak. Hakan hana tim. Hana tak. Panai tak tak. Hana tunggu. Hana ilmu. Karena mana ilmu sendiri itu mengetahui. Mustahil kita tahu. Kalau ilmu tidak ada. Ya benar. Oh nak batas rumah murno. Mati batas ji. Manjamunya pulau daerah-daerah agak maju becut tunggu nya nasi daerah kita nyawa kan daerah-daerah maju becut asal kata mana sema yang naik beli kamale ya balap Honda dengan tengah malam mana male imensi popoleh malam nya male ya mana tapi munya ya buat male kasih putih belau pulau kata wa teh aduk bagi dia kopi sampai puas-puas tu bau na perintah lagi tak. Saya jaga-jaga kedai kopi kau di malam kedai-kedai kau pun sana juga. Jaga. Nyo logika ele, yang mana? Yang merunsi yang berbahagia. Jadi pun leter turi urunnya siapa mereka? Ya mana? Pakar ngakun ulama, karena dia banyak tahu. Maka ngakun ulama, ya mana? Urunsi yang berbahagia, tak ada mata krim lenduan. Pertama kau gure-gure elu. Istimewa yang naik gampung tenong, gampung serapung terdekat ya. Kemudian gampung-gampung lain, gure-gure mutuah yang kanijak kenom lamnya. Kemudian kepada imam si masjid. Terus kepada pimpinan gampungnya, Bapak Kesi, Tunku Imam, juga Pak Kesi, gampung serapung. Dan seluruh tokoh masyarakat, petuha adat, tokoh agama. Para pemuda dan pemudi mendung harapan agama, bangsa dan negara. Dan selanjutnya warga masyarakat semuanya, ibu-ibu yang kalian persiapkan uri, uruakan munok, nabi ke jamai, nabi ke anak yatim, ada jari payah dan mandum gantung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih juga kepada mandum yang hadir malamnya saudara lu. Baik yang bersifat ayah, tuha, drone ngelo, bersifat gurelo, adik, adun bahkan anak-anak lu yang naik sini, yang katuk guna malamnya. Terima kasih banyak ada partisipasi dorinya. Alhamdulillah merumpuk utanya lewat mimbar yang mulianya. Jino
Pai positif lu buat jam lu. Lewat 2 minit. Nyo. Tak mulai pidato. Tak mulai dakwah ibu. Drone kajian piu baik dakwah ni. Ha. Ibu-ibu semuanya, ibu-ibu yang kena duduk nak kapal. Kajian piu pidato ron, lu pidato ino. Ya. Sampai drone waktu yujak le penitia. Ya dengar pidato. Ha. Kunjungi beramai-ramai di Malai kampung kamu, kampung Dunom. Na dakwah sama-sama tak dengar dakwah. Hana kele panitia sama-sama tanya tanya dakwah. Sama-sama ada pidato. Minyak dumno urung pidato, mati urung dengar. Ya, maka dan ibu siap. Dengar bergerak. Terus. Supaya setelah proses dakwah berlangsung. Ada semacam mutiara hikmah yang kita bawa pulang ke rumah. Napu yang tak dengar. Yang barangkali kita filter, tak sortir lagi yang demikian bagus. Untuk tentu saja, nah yang berfaedah. Dan saya yakin juga ada yang tidak berfaedah. Karena lunduan juga manusia biasa. Mohon izin gure-gure yang tua. Lunduan sampaikan pidato beu. Namun doa kulun. Bermampu lundang sehat. Bergebi sehat oleh Allah. Dan bergebi terang hati oleh Allah. Dan butingan ilmu-ilmu yang akan lun sampaikan. Harapan katanya guna faedah. Kelun tuan sendiri dan keluarga lun. Dan juga kepada kita semuanya. Alhamdulillah, terima kasih dan tuan berapresiasi ialah ke masyarakat Kampung Denom dan Kampung Serapung yang telah bekerja demikian bagus dalam suasana pandemi. Tapi benepel leranyo truk ngoronyo na urang karena tidak jelas informasi na kampung yang hangge pegak dakwah. Igai pegak aju. Igen lelak tenda yang sampai habis mulut kita yang dia buka dakwah. Ha sampai habis mulut igai pujuk kau dia. Dua tahun yang kau lekut 107 malam belum pindah tahu dalam suasana pandemi yang kau lekut. Insyaallah kali nyong doa drone. Jadual sudah sampai tanggai leplusa bulan sa. Batina dakwah, kepun begahnya tengku. Semangat kita yang penting. Acaranya aja tengku. Pakai aja. Iga main bola aja kok. Gak ada yang larang. Anak tam. Cuman kita jaga saja. Kita jaga dan tak berdoa. Pakai lagi yang kau kita yang. Makin trip makin wu hati kita. Karena diskomunikasi. Mia kena yang miscommunication. Karena ada terlalu informasi katanya. Ada informasi-informasi yang tidak jelas. Ya, karena kurangnya transparansi. Sehingga nasyaratnya yang iya mengeru. Sahong jadi pilih. Mena sah biar nanti. Mena nanti, mena sah nanti. Jumaat kamu boleh nanti. Nah yang selama pandemi yang ajak-ajak masjid. Ngepikirkan dalam keran iya kuliah masjid. Mandung ji. Nah, saya gerak muka itu. Mau lelah hidung ledum. Mati kera wakil. Yang penting kan penjelasan masyarakat penting, bukan pembodohan. Tapi gak terang ke masyarakat. Bahwa mamandumnya adalah kepastian dan kepatutan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kena lagi yang? Karena ada kezaliman di muka bumi. Narusak inang rawarku. Lam dunia nyo narum pupu masih, narum pupu zalim. Menyohanai pupu zalim. Lam dunia nyo hangpi bela Allah. Nyapa kau bumi? Hana gebi. Karena ada dosa. Nekala matang ronyo contoh. Laginya na pandemi. Laginya diserang lo ngan chip. Nyan pitan kurung riko. Rame tungku kajik ke murid chip. Ladom jik ku kurea chip. Nanti malam pun intat. Udung lagi orang puno tasrif kan umi badaya. Ya muno kakunya fa'ala ya fulu fa'alan fa'ilu. Ya uriya ngebi pahala Allah. Dia kata yang nyawa buahnya menua cara ada blow chip. Ya, blow domino eh. Game online. Ya, nampak suap pakai leh, ni blow. Mamanya habis peng ke ban. Nampak blow jalur. Bot-bot nampak blow. Astagfirullahaladzim. Yang mendapat dosa jariah. Menyuna pahala jariah. Ada dosa jariah juga. Artinya ada dosa yang mengalir. Karena kita yang menciptakan tradisi yang tidak baik. Kemudian diikuti, maka yang pot tradisinya dituntut oleh Allah sehingga di akhirat. Ingat saudaraku sekalian, syaram tuah buah hati.
Cepat nepandang mi kenikmatan. Sagasi sayang Allah ke kita nyong isi nonda. Lam laut nyong terharu lo. Pakar. Ino anu udek. Hana mati dia. Ronnya jemengkan. Tak ada. Gembira sikit lah Allah. Najau laut gembira sikit. Daerah kamu ini mangat tua kota. Mesti bak bak lawang dah udek. Bak siren udek. Bak dran ino karena jauh dengan kota. Dalam mutin Tuhan. Ada saja rezeki yang bila Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita wajib bersyukur. Allah kepujit hamba hendak sia-siakan mumdua. Yang penting mau bekerja. Nyota syukur. Puan mana syukur? Mana syukur adalah menempatkan segala nikmat dan rahmat sesuai dengan kehendak pemberi nikmat itu sendiri. Kiban hun Allah menanda betul. Kiban hun Allah. Tak gunakan puan yang bila Allah bajalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hana udib sabih syarah mumdua. Nyo kebunan dunia nyo. Al-hayatul faniyah. Al-hayatul faniyah artinya ancur, patah, rusak, binasa. Tidak ada yang abadi. Nyo udib, galam udib hakikat. Pajan hakikat udib. Ketika kita mengembus nafas yang terakhir. Wadeta nyo kata muca kahanale dengku kam krok rukun kai dibit nyawa. Barulah kita mulai hidup. Nyan baru kira udib. Hidup apa namanya? Al-hayatul baqiyah. Ini dah tujuan. Maka menyamana gepudip kita yang dalam dunia oleh Allah. Supaya kita yang senang di al-hayatul baqiyah. Apa tujuan penciptaan manusia? Liak budun, liak judun, liak rifun. Nyamanan akhirnya berbahagia. Tanya keibadat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sia-sia. Titik urun koreksi. Padum kaumu. Umu kena imam puluh. Pada urun itu udip. Nyan rahsia. Tentu ada pun. Yang ada pun yang kada udip. Ilong malamnya ka 50 lihat tahun. Lonjak kena rejek fun-fun tak udah dah. Nyang gelam teruk 20 tahun. Lonjak ulam puyang, gelam teruk 50 tahun. Malamnya ka 50 lihat. Tertengah-tengah balon duk. Urejek garam tanya. Hari ini kita berubah. Urejek tanya, anak dari sini ayah. Hari ini kita punya anak. Urujih tanya tengku murid dari sirau gurih. Tanya urujih karena murid, karena murid jin. Ini perubahan, terus berubah. Tuhan yang kau ikut menteng jin apa juh, siya mana? Tuhan yang kau payah blender, siya mana? Tuhan yang kau ikut menteng juh, jin apa juh? Siya kameng, siya unta, siya rusa, siya geluh. Tuhan yang berkali doktor bernajak warna cahaya mubat. Pak, drone keperuk, kerepuk angin ini apa juh leh. Kerupuk angin ni leh bukan hanya baju. Berarti angin yang kena dalam perut payah berduit. Payah baju lah ilam. Kerupuk muling dah. Mayuk bak muling je jak. Kerupuk pek. Bot lepan bak. Dia dah baju sagu-sagu abot. Saya dah. Yang namanya daging. Daging apa saja. Sudah tidak boleh. Dok. Nyan letak batik hanjir pejuh. Ini bukan hanjir pejuh. Itu yang hanjir pejuh. Kukut. Kukut. Kulit lemah. Kepupek. Untuk apa duit? Kekecok ni amal Allah. Maka tak syukur. Maka hati yang berbahagia. Tak jaga dia ketanya sehat. Dia kalau sakit ibu. Mdua. Maka aku berkali ini bilang sebuah hadis. Iktani khamsan qabla khamsin jaga lima sebelum lima yang lain muncul. Ya gulam truk lima yang lain. Yang pertama sekali adalah syababaka qabla haramika mudamu sebelum tuamu. Maka anak-anak ilun, para pemuda adik-adik ilun yang naik gempung tuahnya. Dan mandumnya kehadir kena malamnya. Jaga muda dong tuah. Hau tamai muda. Minta ilmu. Mampu minta ilmu saja. Iya. Memang itu tugas. Pulam ilmu yang nalihai bahawa ilmu yang hajihan muslimah. Nya mandum urang dengku, mandum kata yang benar. Nya benar. Toh dasar hadis Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Mantoh ilmi yang wajib, memang hadisnya tidak menunjukkan bahawa hanjit jak tu pula. Tetapi penekanan hadis untuk ilmi agama, leboh ilmi agama yang hajihan muslimah. Yang pertama adalah ilmu tauhid. Yang kedua adalah ilmu fikah. Yang kelihatan ilmu tasawuf, yang mestinya tidak boleh tidak. Kepu ilmu tauhid, mangat sah iman.
Kupu ilmu fikah supaya sah ibadah. Diajarkan tata cara ibadah yang benar. Kemudian kupu ilmu tasawuf untuk menyelamatkan ibadah. Ya, benar. Buna ilmu. Maka anak-anak lu yang naik gampung di daerah pulau lah. Fakut bi ilmi wa yafata wala tajhal bihi abada. Bihi tanalu darjatal ula fi hadhil hayah wa fil ukhra. Rebulah ilmu wahai pemuda. Janganlah engkau bodoh selama-lamanya. Dengan ilmu engkau memperoleh derajat yang tinggi dalam hidup ini dan akhirat nanti. Hana kemuliaan kecuali daripadanya dekat. Enggak mungkin Nabi kita bohong. Hana mungkin Allah agama tulik. Derajat urim ilmi yang gebel ya Allah Ta'ala agama pemanyang. Beberapa derajat. Enggak perlu dicari. Memang datang sendiri. Yang tak minta dalam detail merumpuk nunggu. Tetapi yang adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana ummi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Adua-adua lu yang mutuah. Bahagia. Mudah-mudahan bergubi kekuatan. Kita yang mandum lahir batin oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sampai tak selesaikan udipnya. Teruk berajar hati. Berselamat iman. Doa oh, Allah. Bek tergoda dengan dunia fana. Akan terdengar. Yang pertama, muda ingat juga Tuhan. Bek wadah ke Tuhan, dia ijak li, menghujak semayang, dia mudah saja. Tanam lalu, oh, kup tiga, buat dia minta aku rita. Sampai keluar ke liung, dia dah berdua. Alasan teh bang ada hendak aku dengar hendak aku keliung anak pale. Yang daerah agak kejadian. Yang kau daerah tanya. Anak mungkin tidak olah kerana ino bida tau. Kecuali pada bida tau pale ino baru kejadian ino. Yang kedua wasihat tak kabla sakami sehatmu sebelum sakitmu. Ya kesehatan mahai yang tunggu cuba dua. Mahai tak kesehatan. Pajan itu jad mahai kesehatan. Wate ni kalau orang sakit. Nya jinoh nak meri sebadan sehat. Coba wate sakit nunggu. Pulam kena asam urat. Hanya depeh urat. Mata kawi hanya terseling. Munoh. Kelam punggu mata kawi itu mau. Kudih itu mau. Sakit hat. Baru tingat. Ya Allah. Bernilai sangatlah sehat itu. Kepegali ulama sufi munoh. Kepernoh dia. Kalau kamu tidak pandai mensyukuri nikmat Allah tentang sehat, kunjungilah orang sakit. Si praktek itu. Ia kan sehat, anak doh kipas nilai, tinggi nilai kesehatan. Nijak itu baru sakit. Baru untuk korun. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Apa sakit? Yang rumah sakit ya? Ilong hai dibi. Trip kah? 6 bulan. Lawaknya okey bancara di bingit. Itarik kan silah. Mahoy meh. Lancar lagi ni betul. Yang nasi fikir saya dengan kaya saya. Nanya manudib. Ia itu bit dengan silah. Ke Rasulang Ruh di bit. Rasulang Gop. Hana nyaman. Oleh lancar lagi ni bu. Mampu nanti na undangan ni. Undang Pak Kauri. Meh cerakan. Tidak jauh laut, dua boh cerakan. Cerakan minyak tak boh, cerakan terus tak boh. Yang kandungan, sini analisa bandu. Nyo baru ting, Alhamdulillah Allah ilun mendengar. Mahal sekali kesehatan. Sebab kebegalan Nabi dua boh ni'mat dan rahmat. Yang sering diabaikan oleh hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah yang pertama as-sihah, kedua al-farar. Pertama kesehatan, kedua kesempatan. Sini kalau menyukur. Enggak mungkin Nabi kita itu bohong. Dua buah nikmat Allah yang diabaikan oleh manusia. Sehat dan kesempatan. Dina urung begadang malai. Noh nak doa lung kerana malamnya baru teruk. Maksudnya malam mana tahu lu araun-araun kena. Daerah lah enung kalau ni. Nah yang posi kuriung bagi dia kupi gop. Itu ngoh puak gua. Masiga-siga ngurung kak kupi gua. Aurinam. Reh nasi sinohana. Paling-paling jauh laut berarti dengan minta rezeki lah. 17 tahun ke muka weh. 2 tahun saja urinang. 15 tahun saja gop muka kopi. Pak urinang hanju ke roi. Yang anak kalah. Mentewah nak tuha waw. Ipukau oleh omkan. Pak nan waw.
Kam sanga menangna. Po bedung ka. Po pe tu bo nan wao. Nan do wao. Hana ku tu wao le. Gampong nan do le. Po kwain dan. Ba ku e kedai beda gun kedai kau. Sehingga pada bang malam itu yang lain ni, ma ayah. Bekerja yang lain, kangga mana leh juga. Yang biasa orang, yang kesempatan disia-siakan, sehat tersia-siakan. Nekalau orang tak kelu, saya lu orang tak ketinggal kerol. Tak kalau orang leh datang orang leh dran pun sehat, apa sakit ibu, ilo itu bi, tapi bukan hai itu bi, nyu itu bi, tapi walaupun hana itu berusia ni itu bi. Hana normal je, muguda ngabi pempes. Tajak gede terot. Iron nampak pun sakit. Hanje mangga berapa? Menang tapi sampai aju. Benda uci nyopat nafah tidak ngu oksigen bira tidak. Ikalian nak kan? Baik nampak berapa ngaya? Ayahnya nafah. Tak nampak berapa mending gede. Yang namanya sakit itu tidak enak pak. Yang nanyi sakit nama ngan. Maka selagi sehat jagalah kesehatan. Wasihataka qabla sukami. Pajar menyesal urang tiga hana ibadat. Wate sakit. Pajar menyesal urang kaya hana sedekah. Wate papa. Nyanne cetet lunda gonju dunia akhirat bae. Pajar menyesal urang tiga hana ibadat. Wate sakit kalepe. Pulom kai fonis le doktor. Baik nang ayah ibu, nyobu bapak pupunawa kajenubi. Berarti anak trimle. Nya menyesal. Nya tak dengar azan mentang pihak li. Bunuh betul. Kabar takkan hana dapat kau. Pulum tak dengar azan subuh. Azan subuh bayar tak? Bagi orangnya. Karena kaya hantar orang semua yang. Yang kerja pagi si. Numita urah azan subuh suara yang nyaring yang bagus. Bek mengkuda orang macam tu. Beli retak-retak kita yang tukang ngok rukau. Tiga betul. Tiga tabang 16 kau betul lemik. Hantar pengaruh orang. Dia azan bersedih irama lagi irama Madinah. Nekalan tiga kejadian. Orang takik lagi benar yang kabar ayah nak dengar nak. Dia dengar. Allah. Allahu Akbar. Nyan lanjerat manyan ibadah. Yang geklik yang pukul. Ya Allah, hanji ku budak. Pegah pak Allah ni ku budak. Teng lenang hom ja. Ku minjia sumaya. Bersakan aja. Nya menyesal. Menyesal orang kaya yang hantar menerkah. Iwa teta igop juk pengkan yatim. Igop juk bantuan. Iga yang kedua tu. Ya Allah, nabi kelai hantar. Ku kirim beri kan ya, tinggi ke Jumat atau apa? Kesuruh malaikat, kuturi kah? Kuturi kiri. Ya, wasi hataka kabla sokami. Pulam jina orang kala, penyakit orang yang ini. Boswana lumpo, baba sabosaan, getanya wadung, walaupun roni sini wana. Na penyakit, pehatu wabah, na lumpo. Bahasa-bahasaan bangsa di dunia termasuk Indonesia, termasuk Aceh. Nyok kena penyakit muno meduru tiada. Hana lalumpau, nyok kena baku gura-gura hana lalumpau. Ilung pi hana lalumpau tanya. Tapi ini kejadian kan? Nyok Allah bisa berbuat apa saja. Fa'alu lima yuri. Pu yang galak Allah juga pegak tunggu. Kan itu pun nak galak tanya untuk kerja. Nyacok. Uraji hati merupakan lumpukah yang dalam covid nyok. Lam ceramah lu dua lumbuga. Asai penyakit daripada dosa manusia. Semakin canggih dosa, canggih pula penyakit. Le dosa, le penyakit. Raya dosa, raya penyakit. Modern dosa, modern pula penyakit. Katruk. Yang penyakit modern. Menyakudi di dahi. So ada covid. Pak itu. Pelang liung. Pembawa-bawa. Walaupun kata tu apa, belum teh apa. Ya benar. Minyak kudai tidak. Pak Edo kudai. Ini garu.
Zaman mu kudai, orangnya nak cocok le kudai. Dunia kamu deren. Penyakit kudai kadaluarsa, sudah enggak cocok. Zaman penyakit kudai. Kudai dia bagi dua, kudai re, kudai buta. Pakang bagi dua, sahabat dua jenis ni. Yang terbaik kudai re, mubare kudai. Nyati re, bare. Sahabat tu kudai buta. Artinya hek dia berubah, boleh je hendik ubat. Hana tinggal semua yang urung kena kudai buta. Walaupun dia jauh kudai, ya, Trump tak kira juga. Tak kira. Malaya dia berubah, Malaya tanya tiga, kau boleh ke? Ya. Oleh yang mengubah dari kudai. Kurap. Menurut baik dua. Idu atau ule, nyan RPK, Rapu. Baruang, RH, Rahu. Langiti, BRG, Biring. Bawa ujung kaki, CMKM, Cemekam. Lekut kaki, TRJ, Turujau. Bawa ujung jaro, nyan cut, wala puraya. Menurut idu ini. Tapi mama tu mana masalah. Ya. Uronyo kamu deren nunggu penyakit. Ya, hanat hanali. Nyonya umpama apa? Singo nupiri nupi bare mendum urung tenom. Padum na padun ro na urung. Na urung melihat tu ro ni si bilim padun ro nam kudi. Tidak ada. Paling paling yang mutu me dua ro nya hantai mano. Lain mendu hanali. Anak cocok le kudinya. Jamun cocok seluruh mukudi. Meja bertekan kalian gula darah. Nanti dengar orang gula darah yang nak dengar banyak lu gula etik. Ada bola merorok. Kanker, kanker payudara, kanker rahim, kanker otak. Yang ia de kanker iman. Nya ia de. Sapu tak melele. Mujudi ke urang nya ka kanker iman. Ya. Stroke nya bahaya. Nya maaf nya yang stroke lang kawan. Tujuan pegah untuk bahar renungan. Ia lung dia pribadi. Ya Allah menyana syara lung tidak dua senyum yang kan bib yang kan stroke nampu pulih ya Allah mangat je ibadat. Yang gelom baik kenang ya Allah. Nyok untung bukan untuk kon dia pegah-pegah gegap nunggu tapi untuk introspeksi diri. Yo gelom tata nan ni semaya. Mereka kenang stroke bahaya. Stroke asal kata dari kata strike artinya mogok. Nekalan kun teka strike najak lon tau. Banenti engko trump dia kawis. Ni kena ipok strike. Nyah najak tau leh. Hanya le ngkut kenang di pulau Aceh ya kena ulele ndak boleh tanya ka stroke nanti demo nak menanda ja beleng-beleng teu roi pedua de kursi lawai nang bungoh ya de sehat bungoh itula batrai sepu ikut dia de bungoh ikut sepu pe watanya ndak kena semayang kon wate sehat ego Allahu akbar kita yang kebat akibat pulau. Yang kejut ingat syaram tua. Coba tak ingat le tanya insan. Kenikmat Tuhan batu bukata. Nikmat Tuhan berimau macam-macam. Tuhan buakai ke manusia. Mengetah turib masin dengan masam. Mangata tuban kasim ngan kaya mangata turi halangan harim mangata maklum mesoyang penah be ona pangkat tua ke Tuhan nya yang leutan lawan nya yo kana pangkat kedua Tuhan be ona pangkat tua ke Tuhan. Sansang pangkat yang merajih puna be'oh ban kaya harta miliaran. Sansang harta yang mojih pojumba padahai milik bandung harta yang mepaku Tuhan Azza wa Jalla. Ne coba tanya untuk pinjaman on cap pulang baru terasa memendung tilah dengku wate anali ya yang kelai nya kenya kata bagi wate dengku untuk maulid nabi dan perjuangan beliau kalau bagi wate nyo lumpa belesa yang kelai wa fararaka qabla syughlika sempatmu sebelum sempit ibu-ibu na pengajian bang tayo itu
Pemanya urua pulan nabuk kurina ja syaram tua. Behana lemah hita yang lega ha na lemah lemah ba buat lega. Sinya obut tha mentem. Singa mate rayu ji puja nyo hang kemah itu cat. Tonu ke rayu nyo banyak lain. Nya ingat syaram tua. Idon juba hana deh lega de ba buat. Han ta je buat pakal male ate. Pakal male urang semua buat mudah tha mentem. Pakal hang sembuh ke yang kedua. Ingat kesempatan. Hana mulang dua kali. Terus saya melanjut, melanjut aja nunggu. Yang Hayatul Fani agak, mubah tepi-tepi aja. Ya. Warina kakabla fakri, kayamu sebelum papamu. Nah belajar. Anak-anak ini tanya naik abu di sini. Ija udayah gede udara aja gede abu. Pulih titi. Ya. Puslimum, babon. Pulam no. Umudi, terserahlah. Kau naik abu. Tapi ya kasihan. Atau mai hanale ayah merumah tangga lain terbengkalai terlantar anak mutuahnya na urang kampung yang lepek anak hana nyan ka anak nyan tengku nebiayai nyan tiket menuju surga kena bayar aja kerana telah balung tu nyapa anak mutuah kita pukita kabe bajuri mana kita hana tangan lo pinjam iban cerai pinjam dengan mulang gua tak nyapa belanja nang ba lu hanam pom kitab meminta keron langsung tulis di malaikat dan gebuka sama dengan getulis leyu hanaya hanaya salah pene salah hai le tengku jadi kabutui eh, mungkin salah napa yang kata yang Allah ya Allah yang kayu peng kita pu tulis ana tentang sekali ke yu tiga le Allah kasih tetak tulis mintuah yang berbagai nang mentuah kada ya urmo ga Pajang kau ada ya? Baru Pak. Pajang kau balik lo? InsyaAllah. Bungoh Jumaatnya, kuenya lo balik. Dua sawa mak saya sakit. Kalian perhatikan tadi. Kanam bulan jakrung yang sabi pakai. Hai je pegah dengan kau badan. Jakrung sasak. Baji yang sasak. Untuk anak. Ia pun. Munyohan anak beluah baji yang jumpa. Nyepat nombor. Hadiah. Kata anak beluah apa? Mendoa kelong nombor berselamat imam. Berselamat imam dan dia mendoa ambil kaya hari. Kablo baca. Nyampai je kelong nombor dua. Nyang kencak kor. Dinta yang buat guru yang tenubu. Nyang kenyan harta yang dibawa mati. Lewatnya dah dengar bagap harta itu tidak dibawa mati. Bujit meh mati ke penjara. Bujit meh mati. Nyang mana harta dibawa mati. Nyang kepengkai akhirat ayah tua. Hana ada tumpang langit. Singoh yang lumbukahnya merenungkan geron. Kemudian yang terakhir, hayataka kabla mautik, hidupmu sebelum mati. Udik sebelum mati. Menyaka mati dengku peron perlu tanya mengubah nan. Hana iya leh tanya dekat mati. Tungku isteri te meninggal hana ikhli tungku isteri lega puji ikut manyet. Hana ikhli pawang. Hana ikhli bos anekele pak cik anekele yah cik so cik manyen pejabat manyen tungku isteri ka meninggal baik pak meninggal banda cik manyen katruk langsung manyen siap trik tu manyen nasa trik temau ngambulan dari banda cik ke dia usagli. Eh, Pak manyak katruk. Mesti dah nak rungkun katruk tunggu isteri. Nyam-nyam tu merasa mendung. Urung pegah dah urung dengar. Kenung ke imam. Putran manyak. Dari mata. Hana urung kun, putran tunggu isteri dah. Pakar. Karena manyak tunggu isteri je keterang kerau. Manyak bang ter. Putra mau manyak dalam. Geragap le urina, urina ngan handai tolan jiran di tengah yang mo-mo, yang buat-buat. Mana lah kejadian. Kasip, kun ku imum, kasip. Gerak manyet, tapi mana? Nak kun gerak tunggu isteri. Hana, punya tunggu isteri je ke mana gerak aku. Ini perubahan kan? Mubah lah menunggu. Yang waktu yang tanya tu, eh, pun naik pelaku le urudik je. Nyan kewatan yang bergerak hubungan dengan gurai yang tengku. Menunggu imum terutama yang kampung.
Sebab watenya ti mati tayo dengku hana tehi bandit tayo pemenuh road. Gure pemenuh. Menyeru hana ger hubungan dengku imu belum pernah dalam kait puak dengku imu nyantai meninggal ke banjara. Bangja dengku imu kahal kait puak lu nena. Nyoro yang kementi kah kan? Yang kutu puak kah orang yang tegak narin cina bodoh? Kah cu ulau-ulau kalau kupingan kementi. Yang orang yang kau buka hampir kepingannya. Kau petabah keluar ulam tiba, kan kan? Tak makan kau pergi ke dosa, hang kau pemenang wak. Kayak mana wak roh kau dia kru. Yang kau begat bunga, begat. Begat lah kampung, begat lah rumah tangga, begat lah kampung. Begat dengan Allah, behan getung oleh Allah, nyo yang ia dalam. Kibang getung oleh Allah, nanti terpaksa wamanya, nanti terima oleh bumo. Karena terlampau sombong dia yang berjikan. Karena dalam sejarah tengku hari urang hitung lebih muak kan dalam sejarah. Nyawa menurut Indonesia yang berbagai. Cukup hayut ini. Zaman kaki macam model. Tak dengar kejadian-kejadian itu. Astaghfirullahaladzim. Kali pemana itu. Kali pemana. Semayang rame-rame. Nak imtad. Beratakan tanya hantar untuk semayang. Tapi orang yang gop semayang ada tanya. Yang semikilah juga cara berdua. Selama udip tanyo ai semayang legop hana semayang gro selama udip wate kamate baru ai semayang legop dro masa udip hentom da semayang apakah kita akan untung di akhirat tentu saja tidak mita yang releur beka dengku urang rajin semayang yang pasti juga han lo jauh han mie pasti han kata pasti itu bukan milik manusia tapi no balik tino munya urang yakin ibadat golom pasti juga. Munya orang yang hantam ibadat ka pasti neraka. So mungkin kaya orang nak harkat ngau orang BS bawa zait. Ka pasti pasti gasin orang bawa zait. Munya orang orang nak usaha kan kaya ni nak pun baju nyomu nak bukali orang tua. Ya? Munya nak tak usaha. Munyo hana ta usaha pane atar di mana tapi munyo na kerja dahan kaya ta do senang munyo hana ta kerja ki pancara atra dari mana tapi munyo na usaha dahan kaya insya Allah taduk senang. Nah harapan yang dari kerja. Contoh lu bukan aku. Ikhlas ni, ma nalong ni. Nabi ma peng sepuluh ribu kepuam tua. Awak tak indomie ma tua. Kepreh ni ber dan gua ayah. Ya kaki jauh laut. Pakar ke mana? Nah harapan sabah ayah menolak minta rezeki. Tapi punya ayah hermau mentang titik orang. Nabi mak pe membelah rebi aku ni ablomi preh dia bodoh ya ke puta preh ta preh bodoh ya ke kelia lam kabi ke kelong di pelur be ku ya blor ko kenya lu jadi munyo na ta kerja na usaha na rencana ta pupuk dan sebagainya ada kemungkinan munyo si ibadat syaram tua munyo na yang balun urang yakin ibadat pasti juga munyo pasti hanu yo pasti lu sebab kan Nabi mentanggakan wala ana adukul jannah bi amali illa bi rahmatillah taala. Lon hanta mong lam surga Allah kecelui dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nyo yang payah nama ngu. Menyemenan mandum kita yang puno wajib ibadat. Karena kebudu untuk ibadat, liak budun, liak sujudun, liak arifun. Ka ibadat wajib. Ibadah mesti benar, enggak boleh salah. Han buta ibadat punya hana ilmu. Maka buna ilmu. Hana ilmu yang punya hana tamita. Maka al ilmu yati wala yuta. Mesti tak minta ilmu. Mesti tak setel. Buna unsur kesengajaan tak minta ilmu. Oh nak batah yang buat tunggu diri. Utlubul ilma minal mahdi ilal hadi. Sampai mati batah. Yang benar. Wajib murno. Malim na wajib. Hana wajib malim. Malim mana wajib. Asal buna yang buat. Karena ilmu. Pelam tahapan berikutnya. Ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Penting ikhlas, wajib ikhlas. Yang bukan karena Allah SWT, maka pahalanya nonsen, enggak ada sama sekali. Ka ikhlas, pulau. Munyonyo karena mandumu tahap-tahap,
maka yang kemudian muncul adalah ridha. Allah akan ngeridhai orang yang nak ibadah, yang butuh ibadah, yang ikhlas dalam beribadah, Allah akan ngeridhai. Muka ngeridhai, apa yang berikutnya? Rahmat. Allah akan merahmati orang yang nak ibadah, yang butuh beribadah, yang ikhlas dalam beribadah, diridhai, kemudian dirahmati. Perlai rahmat. Hana tamam surga kepada Nabi. Kecuali dengan rahmat Allah. Menyemunan surganya rahmat Allah. Nekhili Allah bak surga. Jedali Nabi. Innakil jannah rahmati. Sesungguhnya kata hai surga rahmat lu. Arhamu biki man asya. Akan lu rahmati so matang yang lu kendaki lewat kata. Wa innakin nar azabi. Kata hai neraka. Tempat azab lu. U'adzibu biki man asya. Akan lu azab so matang yang lu kendaki lewat kata pula. Ubena kita yang mandu malamnya. Ya Allah, kamu mohon bakdara Nabi surga ke kamu. Urisi mutuah ayah yang berbahagia. Gewanti-wanti le Nabi sabi. Yang mengkau Nabi khawatir ke kita yang. Pakan tak pegat acara. Supaya anak anak kita yang mandu mituri Nabi. Menyeru hanali molek nenggung sesitun dua tun sampai lima tun. Ini dilupakan semuanya. Hana sudah pulih. Nasidron urang kasih anak mi sayang dadak Rasulullah kaya. Dari lahir umat hoy umati wate kaudep Nabi nuru malam semike ke umat bukan tu keluarga menjelang wafat Nabi nuwab Allah subhanahu wa taala mulutnya komat kami sahabat gedepe melalui babah Nabi cara memet babah umati أوصيكم بالصلاة أمالون تسبحيان مدمان تانلون دي دالم دنيا نيو جناب نابورو أمالون نيو دي بوبود دوسا منيتان ليلون سيغوه لاب دنيا نيو Umat lunyo pasti bubuat durhaka menyatal lelun singoh lap dunia nyo tip-tip uro umat lunyo dipubuat dosa umat si assalam. Ingat sembahyang sebila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Munisi bapak ayah berbahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gupelahi ila Allah dalam dunia sebagai rahmatan lil alamin. Kekele Allah dalam Al-Qur'an wa ma arsalnaka nyuk nabi ke. Hana kamu utus gada ya. Nyankanya yang menunjuk ke Muhammad. Wa ma arsalnaka hana kamu utus gada hai Muhammad. Kepujuk utus illa rahmatan lil alamin melainkan menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah hana kecok faedah balahi Nabi kon ke Allah rahmat bagi semesta alam yang kau yang tahu ken alam yang ken Allah ken alam Allah zat yang sempurna laisa kamitslihi syai'un Allah ken urang dengku Allah ken urang walaupun kena urang begah Tuhan itu bukan orang Arab. Menyekan orang Arab arti orang ajam. Murtad. Yang keperlihat ilmu tauhid. Perlihat dua-dua ini ringgurai. Allah khalik. Katanya makhluk. Allah pencipta. Kita yang diciptakan. Mi, apa kata dengan ni? Mana tayang-tayang kena orang ni. Lu tayang badan syaram tua. Hai. Allah subhanahu wa ta'ala. Ibegah lewatnya Allah hilangnya. Ya. Pakcik. Pakcik. Nyok ke lagi masalah dengan dia yang legau. Nah dosen seroi dia yang bawa mahasiswa. Kamu punya Tuhan tak? Ada pak.
Di mana? Tuhan, Allah itu enggak punya tempat, Pak. Enggak ada tempat? Enggak ada, Pak. Kalau Tuhan Bapak? Tuhan saya di atas. Berarti Tuhan kamu tidak ada karena tidak punya tempat. Nyai Purno akan ngerana. Nijau ya bud. Biar meramah. Bumunya tak pegah Tuhan di atas aras. Menjauh ibu. Renan ya bud. Aras apa pegah? Jauh lah biar mengenggong. Aras apa pegah? Tuhan. Jauh aja bapak salah. Minta lah dia putui. Aras apa pegah? Tuhan. So awai nak Tuhan ngaras. Kamu terlalu. So awai nak Tuhan dengan aras. Awai nak tu. Awai nak Tuhan. Aka. Langit dengan Tuhan tu awai nak. Tuhan puji langit, puji langit puji Tuhan. Tuhan puji lah. Lat batar kaya batar ke puji le'am. Langit kelamna, arah kelamna, kursi kelamna, sapu-sapu kelamna. Allah kana kelam. Allah kana. Allah ka. Huwal awalu wal akhiru wal zahiru wal bati wal batinu. Ka arah kelamna. Ipegah lawannya Tuhan di atas arah. Man Tuhan arah kelamna, Tuhan kana. Yo kelamna arah kana tegah Tuhan ipegah di atas arah. Pak kedua Tuhan. Pir mau nek ji. Nyamunami. Yang secelakan sahabat itu pegah. Ya, yang perlu bumanyang tauhid nyanjak bagure ya bu. Landawa hana anje temu rusang ada ya. Ya tu. Ya, tu biar oh sama juga ke Tuhan tak salah habis tu. Ikau sini kau tak tanya tak Allah. Ya banyak ikau buat ane. Ikau. Nanti ikau kan? Ikau ini apa kan pergi kau? Ikau. Ya ikau. Ada Allah. Sini ke cepat Allah. Gantoi ke palsu. Kena merasa apa kena. Yang naik teh kuntung. Menyabih mantabah babah. Ibar. Pisang na siji menghabih di baju. Oh tak pasang ke palsu. Namanya saja palsu. Wadah tak orang pisang mu'un ke. Malam yang rotai. Hanya ada pindah kok betul tiga. Yang lampu ke. Payah operasi. Doktor sudah operasi dari kem. Pak kerja ada lampu dari kau. Turuk ke malamnya. Ada kena. Kali operasi juk pula kau. Turuk rumah yang berkali anak. Ayah. Yang ten ini pindah kau lah. Kak. Pindah ada. Balik mulut madam. Tua aku sikai kau ya. Sia-sia mukumah baik kau palsu tu. Kau berduk di meja. Ibu pulang lihat kau. Lam kau hi petu isa. Kagak dah lah ego. Memang menyangkan ada Allah sapukan. Nyan mentang bele pulai. Maka be ya buka pekengkan ke Tuhan. Mupalo dengu yang kiji urun drone urun si lun jaro tiplo tule. Nyo pakat, nyo pingan kan purno. Ana mungkin bak mimban de purno urun. Dalun kau urun purno gop. Ana cereng. Teh abe syaram dua. Benar buat, beryakin ni buat. Mati lah murno, gebi pahala cahit lah Allah. Entah yang buat goreng dan buat. Tahabah mentah gebi pahala lah Allah. Bagaimana tahabah? Hai tu tempat buat, cik tengok dia. Si jim buat, si tengok jim tengok benar. Ladum cik beberai lah cuma. Ya. Lihat kau orang hai tengku kamalia sembut. Tuk ke dia awak mati. Ya, itu yang saya buat. Penting ilmu ini. Jadi ini si bapak tua yang berbahagia. Man Nabi nak cerang dengan isteri, semua pegah bangai. Nyana urung pegah Nabi bangai, niubi penjelasan bahawa urung pegah. Man Nabi anak sekolah, mampu buncih na sekolah cerang. Mampu kan Nabi anak sekolah, bupanai sekolah aja pun. Nabi tidak perlu pandai membaca. Nabi hanya ketemu leh, man kepu ketemu leh Nabi, kesoh kirim Tuhan. Nabi hanya perlu cara ketemu leh dan baca. Karena menulis dan membaca merupakan alat. Alat pun, alat untuk mencapai target. Target pun, targetnya kepintaran. Nabi karena buat target, hanya leh perlu alat. Maksud contoh. Zero urim. Lambut pada dengan laut.
Hanjit tertengah darat, nyana pelampung. Tiap pelampung gua kenyan untuk gemelangau. Tapi nasira urik, 10 kilometer lalaut, jik gemelangau, mengkupualan. Urang EU, hanjit EU menyana terengkrut. Nyana terengkrut ke darat ya? Saban bahasa yang dikira ya. Man sabah aja saban, terengkrut. Bahasa Inggeris ya. Na urik yang tiba-tiba tahu kakak pecoh. Hana boleh terengkrut, hana boleh alat kenyang jika tuk udih. Nabi tidak perlu pandai membaca. Karena tujuan pandai baca supaya pintar. Tujuan carang tumulih supaya pintar. Nabi sudah duluan ada peta target. Karena kakak carang, kak pintar. Enggak perlu lagi alat. Nyamanan. Begas kau bawa nyamanan. Nyamanan Nabi. Nabi cik carang. Dari lahirkan beda dengku. Mana Nabi manusia aja? Iya. Nabi juga manusia. Maksudnya ada sifat besar ya. Nabi na jarwa na kaki na makan na minum na murmur tangga na istirahat na harkat yang saban. Tapi minya teliti letnya per item itu juga beda. Nabi keminta rezeki hana dom gupo minya kan yang halu. Beda lo mudeo. Itu yang saya kena hana apa kode. Ka. Mata Nabi na mata tanyona puna saban hana. Sinar bola mata Nabi tajam. Tidak pernah melihat kecuali yang benar. Yang benar. Han kepegah, baba. Munyong yang kepegahnya hana faedah. Beda lom. Maksud Nabi manusia, beliau itu adalah basyarun la kal basyar. Manusia yang hana saban dengan manusia lain. Ya mana, tak pegah di ini hana saban. Gepulah ila Allah sebagai rahmat lil alamin yang hana saban. Yang hana saban ini. Lam kandungan bunda ke hana cerewet. Aminah hana sakit perut wate mume ke Nabi lagi sakit perut inang teo. Berapa inang termasuk inang rumbuka. Inang teo te mume muntah sakit ule. Mulu ulu u. Saya ka mume. Lian bu'o. Tuti menang mumma. Cubang pian ko di dalam lama rumah. Nadebit, muntah aku. Hanya jom sapu dengan ume. Hana Aminah. Bidan inang tayang ume, bidan ngempung. Bidan melahirkan Aminah, gekirim oleh Allah. Gekirim oleh Allah Ta'ala yang bidan untuk lahir Nabi Muhammad. Wate kalahir kudunya, kalau mampu sunat. Situ nyok jarwa langkawan lahir kalau sunat. Situ nyok, sijak kena. Pakan kali ke pesunat, baik roh pesunat dudau. Pakan baik pesunat dudau, baik roh campur tangan manusia. Mudah-mudahan aku kurang sopan tengok dari Rasulullah dan mencegatnya. Baik sempat ya mat-mat menalai Nabi ni kau. Maka lahir mugob Nabi. Ada tengok mana masalah, berangkat sewajib kau. Ngom berangkat pun je kau. Hana sikit gunting, parang tak? Dan waktu lahir Nabi, bunda ke hana disetak darah wiladah. Ya, hana darah ketuban hana. Ya, kiban saban. Ya, mata anda bertubah kaji. Pas lahir Rasulullah SAW. Be wangi. Hana rumah, lagi rumah keluarga Nabi, waktu lahir Nabi, dalam dunia nyo. Lagi na listrik, mata bawah rumah, mencahaya. Bahkan cahayanya ditubit, langsung minyan san tembus kubungnya. Kudik keluar angkasa gede. Mutak gede tu aras. Siapa ada manusia demikian? Sampai ke fikir lah belum telepon tutup rumahnya. Mencahaya dulu. Nyainan kuatnya kalau cahayanya memang deglang mada Abdul Talib. Ini sesuatu yang beda. Le lahir anak Abdul Talib. Lebih kurang sipluh pun anak Abdul Talib. Nyan cucau lahir. Hana saban buat anak kanya. Nyawa. Maka cukup sayang Abdul Muttalib terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mereka tidak menceritakan, tidak mendengar cerita-cerita yang begini sehingga berani tengkui pehina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nyo, rahmat Allah kegedean wadeng kumdua. Mendoa urah malam ibu mendoa, mumtemi tamu lam curuga, mumtemi ngiing wajah Nabi di akhirat tengok.
Orang yang mencintai Nabi, insyaAllah saja Nabi dalam syurga. Man ahabbani, so mantam yang dicintai lo. Kalau lo buka mana, lo jelaskan bagaimana cinta. Bukan hanya mendengar namanya saja. Bukan hanya mencintai tok, kayak baju-baju mulut, kan. Tapi lebih jauh daripada itu adalah, kita berusaha dan berusaha. Tak melaki doa lama Allah baik. Tak buat yang gaya oleh Rasulullah SAW, yang mencintai Nabi. Tak patih, tak percaya dan tak turi soal Nabi. Nabi nyoso lahir pat, wafat pat, perbuat ke. Yang benar. Berlengkap dan depu. Kana ma'i fil jannah. Adalah ia nanti berserta-bersertaku di dalam syurga. Nyawami. Ayah berbahagia. Yang benar Rasulullah SAW. Ka lahir udunya amin. Sehingga pada ayah, kaib dah dengar ayah. Ikhlian yang tanya. Lam yang tali muka tuntakan buk baik-baik dengar. Lam yang talim katuntaha mutlaqan abada wa matasa abas. Sira wagolo. Lam fi madaz zamani min hudawabu falam tahruq wa ma waqa'an zubabatun abadan fi jismihi al-hasani bi khalfihi ka amami ru'yatun thabatat wala yura asru bawli minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal aynu qad nasat wala yura dhilluhu fi shamsi dhufatani karfahu qaralata qawman idha jalasu indal wiladati sifyan dhambi mutatani hazil khasais fa fadhatakun amina min sharri nari wa surraqi wa min mihani nabihan tam nama lumpa malam ura selama lama masa mengup Nabi pitan nibat zaman sepanjang masa binatang klit hantam jeplong jemata mengansai dina lala jamau pi hantam roh nibat tubuh yang mulia yang punya tanya salah dulu kajaman ka kitab-kitab yang getut oleh ulama tanya-tanya ke peringat babah meja lah rata dia kelihatan ni minta bahkan roh aku gure-gure ke kena dia. Yang onan mentang-mentang ke sengkat nafa dia. Uru-uru yang bersabar roh dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi hantar nak melumpau. Itu yang cik raja lumpau. Belum nak rencana yang belum lumpau itu kan. Uru nak lumpau dia. Lang kedai aku pergi up. Lea minit dengar nak lumpau dia. Nabi hantar nak melumpau. Kelumpau menanglah. Mangko nak lumpuh Nabi, mimpi Rasul itu wahyu Allah. Mampu mana yang lam yahtalim katutaha mutlakan abada, ihtalama yahtalimu ihtilaman. Nabi tidak pernah mimpi bercinta. Nabi hantar menggunung pun pacaran dengan inanggap. Enggak pernah. Nabi hantar nak melumpuh. Malam roh selama lama. Masa mana? Mana? Mana lagi tanya? Wah. Hantar tu apa? Wah. Malam dia ke kau? Dia fikir awak nyawa ke bingkai? Muhah dia apa? Masa semangat Nabi Bidat. Ni buat zaman tu panjang masa. Sampai-sampai lah juga ada. Binatang kelihatan hantar nyiplung. Panjang kejadian. Berang kejadian. Binatang yang liar dia. Jinak di hadapan beliau. Pernah mantan banyak Nabi. Gelam juga Rasul. Bentar dia berkah. Man Nabi tunggu isteri. Berkah. Mantan banyak. Gangkat juga Rasul oleh Allah SWT bahawa umur 40. Wati menteng gerawat leh alim atu sadiah banjir kejap menteng Nabi ini. Atal leh alim atu sadiah dua gerawat. Kali pertama 2 tahun. Kali kedua 2 tahun lagi. Pekan juga dua ger. Gelake yang tiga tri. Pekan juga gelake. Karena makmu cara gudip dalam rumah tangga selama anak Nabi Muhammad dalam. Mulia lah alim atu sadiah. Gara-gara mulia Nabi. Pekan mulia ke tanyonyo. Ke umat ke tanyo. Khaira ummah pakar karena katanya umat Nabi Muhammad benkira kiban hadir berbahagia maka watanya Nabi gamen men gede ulik kurma bukit ja ge yang ge rento bukit ge Nabi kejaja banyakkan beliau itu sering merenung tentang alam jagat raya ini kalan gunung kalan bukit Nabi mangu-angu pasti ada yang menciptakan kalian ialah oh pasti ada yang menciptakan. Gak mungkin terjadi sendirinya. Nyokumuna dari banyak. Sehingga itulah binatang buas. Itu tahu dengan Nabi. Kalau lihat Syaima. Syaima anak halimah tusak dia. Ketahu mak. Mama.
adik Muhammad mak geplung Halimah tengah kerja dengu getik buat-buat karena Muhammad sayang dekat li Halimah bakalan binatang tengah toto le jung Nabi temakutan pakaian engkau tapi kemudian pelan-pelan beliau tertahan dari pelarian gedeng gunik mati rupanya binatang itu tuang Nabi disujud ikut Nabi masih oleh Halimah ia mataru mulia dan mayanya so Muhammadnya ada apa ini telefon gecok Nabi Muhammad pun ka aneh baganya gekalan mencahaya ada sesuatu cahaya pada tempat eh Nabi maka ji mengkumat tak hati Halimah tusak dia bakalanya kam tak yakin titik ulo na saja yang aneh yang kalau Halimah tusak dia sujud ke Nabi pakan pakan mi ke sujud ke Nabi binatang-binatangnya itu boleh ji bahwa munyohana Nabi Muhammad ji hana hana ji urung po binatang hana depu manusia ado hana depu tapi binatang depu munyohana Nabi Muhammad ji hana maka hai plu itanyo lumo-lumo road tak kompun gero tak pegawa belaga tak pemana alam bila perlu tak suling lam pulih mau agam dah tulih umpul lau tak mama ni lau bahasa bawa tele pu bergain mu tumpuk lau wei takan trap ibu dok sekre tapi Nabi Muhammad yang kami datang ke antara jepun jemut demeng saya dina lalat jemok hantam ruk hai deng jemok bertemu itanyo tadet ubah jemok itamong jemok ada tangke ubah jemok deng napa lah kibat dah buka haya dah dia lalat jemok pi hantam ruh ni bak tubuh yang mulia man ke yang alekot de nekalan puar dia ke yang alekot de nekalan hana tersam ba maulana kejadian jamun masa Nabi Adam kon gede oh le Nabi makna ke yang alekot yang alekot kena pakai cermin bak ruang Nabi betalam pom kejadian masa Nabi Adam gede oh le Nabi ke Tuh ngawurnya aku tuh. Maka jika ke le Nabi. Jamu ni le ke. Saya ti ala umati zamanon. Lagi akan datang sabah zaman bagi umat lo. Mana pakai anak pakai kalimatnya. Kau nak tanya kejadian. Lagi akan datang. Yang benar. Uku aku dia kejadian. Yang kemas abang saji nama. Sampai abang saji nama. Lagi akan datang sabah zaman nanti umat lo. Apa yang akan datang ya? La ya buka minal Islam illa ismuh. Hana kekal bagi Islam kecuali namanya saja tinggal nan nunggu dua. Lawannya nak kalau dung kejahatan-kejahatan dia dekat DP orang Islam. Ban banyo sabah daerah ya Aceh. Iculi ani nanggop diperkosa sampai 15 row diperkosa. Anu Islam mendu-mendu. Yang kebati-hatian darah dan dikatelak nayo berkhawatir nabi hok aja anu lu. Nyandung kabur orang Islam. Awak cua lima agak daripada tak KTP Islam. Pejabat-pejabat yang korupsi peng negara Islam. Mandu Islam. Orang pepulung inang janda agak Islam je. Islam. Wala ya buka min Al-Quran ila darsu. Hana kekal bagi Al-Quran kecuali mudrah mandah mutabakah di mana-mana. Tapi dalam tentu hukum-hukum Allah dalam Al-Quran jid pegah mandu. Dalam tentu ya dari berbagai. Dekai pegah radikal. Kai pegah ekstrim. Kai pegah intoleran. Orang yang tiga orang muka kafe yang jeli dekat kafe. Mesti lewat kafe ke rumah pergi dekat piuh yang mulia. Nyamanan tansa. Kam gerat. Urin si bam tuah ayah yang melukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian ketika Islam tidak diajarkan untuk mengganggu orang lain. Jaga kedamaian. Kebanjara buka harmonisan di antara kita. Ujikan urang agama Islam itu urusan dia. Yang kau urusan kita yang mana? Kita yang buting hati. Lakum dinukum walia din. Ini kibar kaya yakin di agama juga. Baik ganggu kau agama. Dan orang itu jangan mengganggu kita beragama. Yang mana juga. Urisi bantuah ayah yang melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kengaliku dinukalah nanti sama maulana. Nutuh iek bekas hantan. Kibar bekas hantan. Pemesantan. Hana bekas. Tak tahu di mana. Nabi waktu ke bawah hajaju, oh kena kejap sopan tak beliau. Kau lagi kata yang bapak bini poh. Nah poh jaga ini, you tak terang.
Jamu main daerah-daerah gok ni, daerah yang terlalu daerah gok. Yang nana belang na luang leh, bapa bini luang duduk-duk urung menon tempat mengkrip lah. Kau kau ijasa, iya cukup tak janda jamu itu. Ide na urung menon ade ngantro itu mula apa gok. Waktu lewat urung honda, han ke muda hirian tu, pakai han ke muda homde, pakai han ke kau yula. Nanti kau jadi sambung dah. Waktu lewat urung sah ibu lampu honda, kan ke muda. Gecok ija kau puno getuk kau. Getuk muka kepo getuk muka bek di kalan urang lewat. Urang lewat yang di kalan kan yang getak urang. Adab buang hajat saja tidak paham. Nya menami. Nabi ke bawah hajat jauh tak tak kejak dengu. Nyan sabo. Nah pernah kejadian tiga Nabi ingin buang hajat. Kam kerat dengu yang. Kebam kerat artinya ngen tempat bawah hajat jauh. Tapi getepu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bakai yang getulak ke Nabi. Bakai yang samping unun, yang samping wi, yang di depan, yang di belakang. Sehingga bakai yang kamu keliling, Nabi tinggal lantung. Geboh hajat Nabi. Oh, kali geboh hajat Nabi, getarik pulang bakai. Yang mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kotoran Nabi hanaina. Hoja. Kagak pindah bakai, yang kotorannya hanaina. Hoja. Rupanya kotoran Nabi diut lebih Allah. Kiban cara tanya tak pegah dua sabang Rasulullah. Diut lebih mu Allah kotoran Nabi. Ada ketanya sampai ubi asam tinggal hai baju. Dedi yang pada jaja wisim kara-kara bob berarti kere. Iu le mano? Mano ni baju baju kalau le. Ija mano le le tanya. Pulean. Tengok periksa. Pule. Lagi pesan saya ko. Iputo, idong mana? Oka, kau misang salah nyo, nyo kotoran, ah, supo, pede aku si perasa tiga tri, ay cum lalu mana? Oi turi ini, nyo ada kak pulan, pakok mana? Ganyan kain paju KFC, nyo be KFC, kun lima nak lain lah, be kak paju barang kau, pakai ganyan bruk tak kai, takut bruk akai kah? Kena ni dengar baru tua, paju lima nak yang ganyan. Tinggal kotoran. Kotoran Nabi diut lebih mu Allah Subhanahu Wa Taala. Waten itu Allah mengkawal manjang bahu di Maulana. Yo wiladah dan meligan kali mengkatan yo masana. Waten itu Allah mengkawal manjang bahu di Maulana. Artinya kentesut bahu. Mui bawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengatakan yo masana luar biasa dengkum tua. Yang benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yaratiluhu fi syamsi dhufatani. Hati Nabi hantam tengun yang nak peci dua mata. Mubayangkan dalam murah hirlala soyang kala nurupa. Hati Nabi hantam dengan yang nak depit dua mata. Hati jaga mata depit untuk buka baga. Itu yang mata dah urun dengan ngehek dia buka. Mata Nabi kejadian dalam guha guha suar tiga. Mata Nabi kena depit Madinah. Kalian kesetiaan sahabat dah. Umi mertua. Bantu kena bagua sur. Nabi hang bita mong ilele sahabat. Kala Abu Bakar ya Rasulullah bahlung ilele tamong. Pekan Abu Bakar. Guanyo tayo hantam da tamong sebelumnya. Entah apa ada di dalam. Mungkin ada binatang-binatang berbisa. Bek dron ilele tamong bahlung ilele lumpuh gleh ilele. Oka gleh baru Rasulullah tamong. Nyomono kejaga Rasulullah. Tanyo ronyo mi Rasulullah nali yang tak jaga syariat dronnya. Bu i kampung tuahnya, pulau tuahnya dari zaman ke zaman tak jaga cariannya. Pulau itu dasar pulaunya nunggu na ulama bagi di pulau Acehnya. Na bu yang kan wab Allah Subhanahu Wa Taala. Buna gelentau anak-anak kita yang sabo saat bu lagi abu mutuah tanah mutuah. Hurinsi yang berbahagia yang melekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gejaga Nabi, gedamong bakar gupulih le. Kepastikan kajet emang
baru ketamong. Oh ketamong Nabi ilam gua. Gekeli Abu Bakar. Ya Rasulullah. Ne eh lalu muang long. Ne purbah ren. Ren hek nakon. Pekan hek. Karena Nabi gedubit dari rumah yang geplung. Karena ilik liko. Ilik li kafe. Ilik li musuh. Ditiup sampai pupah. Dipupah dengan doa. Suami yang bertemu Muhammad. Nah dia. Gekeli Abu Bakar. Padahal Abu Bakar musikah tubit. Wata Nabi ni tubit. Kali kepakat Abu Bakar. Kan musikah hai. Kan 630. Tapi pakai Nabi kuyuk eh Abu Bakar. Amin dia kanjir kekeli Abu Bakar. Ya Rasulullah. Tanya hai tan. Jatam eh. Kanjir bahasa mana? Tapi kan jatam eh. Ya Rasulullah. Drona hai. Ni eh sa'al alimuang lo. Yang memprioritaskan Nabi. Kan aku kele le Abu Bakar. Dari awal kami ni pergi kuah ke ya Rasulullah. Mereka harus mati. Hanya harus musibah. Bahlun wa ba Allah. Bedron ilai wafud ya Rasulullah. Engkau dipentingkan oleh umat ini. Long hana tak penting ya Rasulullah. Menyelam suasana lewatnya. Menyelung udib dron hana le. Han elun jawab persoalan. Han elun timang manusianya. Juhud-juhud tak. Manusia yang berbahagia. Muno Abu Bakar. Maka Nabi eh lalu Abu Bakar. Keperubah roh itu. Fisiknya capek, ya wajarlah. Itu sangat manusiawi. Tapi hati Nabi sambil udip ingat Allah subhanahu wa ta'ala. Hana pernah sunyi hati Nabi daripada mengingat sang pencipta. Maka hati berbagai Abu Bakar keputun ke Nabi. Keputun. Hana kengkot menan adab. Hana kengkot membiuk. Hana tarik lefa keno. Atau tarik fa keno. Hana kekun mentikrek kata-kata api. Yang merendahkan orang yang tidur. Tidak. Tenang. Tengah duduk-duduk dengan meja leulia apa. Ini ujian. So, meja ulia. Ulia yang pi ukenan ke. Bakal lalu Abu Bakar. Ya Allah. Ulia lah. Ini punya lembudah tinggal Rasulullah. Ikap Rasulullah bahaya. Daripada icah Rasulullah bahlu. Menya harus binasa ya Allah bahlu baik Rasulullah. Menya lenduk tetap di cahulu. Menya lunjak tinggal ya Rasulullah. Menya lumpugo mengganggu istirahat beliau. Tetap gedu. Ulianya yang jauh ke? Gepit mata hang je e. Karena ular berbisa. Bekam segepit mata. Meulia ke hanai pi mata. Ganyan gepit mata bagi ulia-ulia. Dia ulia hanai pit mata. Tetap dia ulia. Sempatlah beliau digigit ular. Bisa. Ulia bisa. Ular berbisa. Geputun bisanya. Bup tetap baik mengganggu Rasulullah SAW. Nyok uranya baik mengganggu syariat Nabi. Tak jaga lagi tanya. Rame-rame tak jaga. Abu Bakar Siddiq tak jaga alam buah. Tanya rame-rame syariat buah hikam pun tak jaga syariat ni. Baik udib judi lah kampung. Baik gebi bala lah Allah Subhanahu Wa Taala. Minyak gebi bala dengan dua kali ke pelumah hati tsunami. Nyan B.O. sagayan. B.O. Gelam berat dengan. Tapi minyak gebi lah oleh Allah. Air datun. Air datun. Epa kali getes aku wajib berusaha. Gunung Semeru. Sampai getes ni walau. Sidro ke putun. Abu Bakar. Bubek goyang. Bubek mengganggu Nabi eh. Tapi duduk karena keputun sakit. Ia mataru. Nyah napa putun. Tap tetap ia mata. Arut ada keneng Nabi. Keneng ada keneng delay-delay ia mata. Keneng demyeng. Wate dijak-jak ia mata demyeng. Nabi geblut. Mudah untuk geblut. Sebab kan orang dengut lagi kita yang. Kekalan Abu Bakar kapunuh ia mata. Pakan Abu Bakar. Kenapa engkau menangis? Ya Rasulullah. Saya digigit ular. Pak ulir dia mah. Kayak peluang ya Rasulullah. Pakah anda pukul walau. Hana tega hati long ya Rasulullah. Lon ganggu dron eh menan hormat Abu Bakar terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka duduk hadirin berbahagia. Gecok ia babah Nabi, getawa. Geboh dik baik kap le ulia yang baik cah le ulianya. Gadah bisa pulih Abu Bakar seketika dan gadah bekas tanpa bekas. Ia babah Nabi kena. Yang baik kena ia babah kena. Hana luka aja kepedih.
Nah pernah sih kau dengku Nabi kita yang Sallallahu Alaihi Wasallam. Irudah ya bah lego. Han kebala harudah ya bah. Nah ya bah Nabi tapi han kebala. Nyakai. Nanti dah pegahnya. Apa boleh. Urisi mutuah ayah yang melekan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ka hati Nabi hantam dengan yang nak tepi dua mata. Hana bayang dalam roh. Wate geja Nabi unang rosyam geya me barang ge kerja ba Siti Khadijah Al Kubra Khadijah binti Khuwailid ge pengenlah Nabi limai sarah ge kalan keanehan keanehan limai sarah ge ingat lauta gentuk begah ba Khadijah hantam ge kalan sidro urang yang geja hana bayang yang ke mai sarah kala gawai mamanyo ge hana bayang gojile haole bayang jile. Igen, saya kejak yang dibayang kan. Eh, nak aku. Ya, nak aku. Oleh yang bangijak lauro sampru awan. Gejak Nabi, ijak awan. Ibu payung. Bagah kejak, bagah ijak awan. Melek Nabi, melek awan. Gedeg, idang yuti awan. Kalau lima serahnya, kagura. Ini Muhammadnya urung, pakai urung. Kena cangkuk awan. Kup ya, kah? Pulih malekat, ya. Getes di lima serah. Kira menoe yang kadang pi perasaan dai yang lagi tanyo jak bini guno sap jak muto ini pikir nasi urum urum pikir urun jak muto te bagah ke bala muto pikir ke yang guno ngejak ke muto ya na kembra umang imai sarah kira kan nyo kadang si bayang jak perasaan dai yang muto gejak de mengkleh yang getes do punai jak bayang mi pakau tali bayang cik Nabi Muhammad lindung gejita bagah dia. Pupu yang dialami yang dalam perjalanan mendung buka Pak Khadijah. Wata yang menarik hati Khadijah ke Nabi Muhammad. Awai Khadijah nali rencana mengkawin. Khadijah ibu mertua dua ke mengkawin. Dia kalau mengkawin ke Nabi. Nanti dengar sejarah. Dua ke mengkawin. Fon mengkawin dengan Atik. Nanak Sabah Hindun. Hanali Atik mengkawin dengan Abu Halah. Nanak Lihabah. Sabah Hindun. Sabah Halah. Sabah Kahir. Hanali laku amandu aboh. Tinggallah beliau menjanda. Tinggai sebagai janda. Puit boh ani yatim tinggai. Nyah hanali mkawin-mkawin. So-so natuk ya lakim kawin hanam kawin. Seolah-olah lagi getam di Allah Khadijah. So mantang ya lakim kawin. Piuh kajibnya kasihnya nyah laku. Seolah-olah lagi getam di Allah Subhanahu Wa Taala. Singo akan truk si dua pemuda. Yang akan menikah kata yang akan menjamin kebahagiaan kata dunia dan akhirat. Seolah-olah lagi yang. Mampu bukti. Tiapuro orang yang lamar Khadijah. Hang tu hang tu hang demo. Khadijah janda ibu buat pohon anak muda yang lamar. Dilingke gadis. Ba janda ya. Getulak le Khadijah tapi cara tulak ke lah maksudnya nak kata kan. Hai male male aja awak nyok. Teo buka-buka tapi geroro tanyo janda eh dia pelupa. Nah yang mendawat tapi kerana boleh mengenang tak dengan janda, anak gadis itu. Menyata mengkawin dengan janda. Janda aja kan pasti. Menyata mengkawin dengan gadis kadang janda pergi. Nyaina orang pergi. Ramai satu orang, toke, tukang, tokoh, pejabat-pejabat, ramai satu. Duda truk ba ukubah abi bin Abu Mu'in naja nya urang hayu Abu Sufyan bin Hak kaya laga ganteng nape bro akai nya naja ba kadia gedulak si duda tak dengu kat terakhir dah Abu Jahal nya i mau nya naja kena na gedulak si le kadia hang terima hanali ingin kawin. Tapi cara tulak, cara menolak lamaran itu tidak kasar. Yang kerja anak-anak ilo, ada-ada ilo yang tari-tari yang gadis-gadis mentang yang naik pulau. Masih ada orang lelaki yang kawin kata, kan wajib tetim, menyuhan tetim, nyahak kata. Bahasa baik kata. Kerana agam, pulau anak agam kadang-kadang transparan langsung. Yang dek, tem kawin ngelong dek. Oh, terima kasih bang. Rupanya anda nak pikir-pikir kelon.
man meno bangga, mudah terima kasih. Mungkin lah kita mungkin rano ragam lorina. Tapi kebagalaya long, long yo abu le mati jodoh. Ya mati hidup. Mami kata mi abu dek lo lebih galak lom. Galak dah long kure abu. Angka meno, lagu abu boleh diti di jodoh. Dewa ina, yo jak dia selimau belum di jodoh dulu. Ingat, oh payah berarti buat belah tu, malam ke kasih ngah. Yang kelihatan yang itu mau buat lihat di pelau tu. Isi gamnya kat tuai beli yang eh. Padung ton ka. Bereh je dek. Pu bereh puat belah sama di pelau. Wap lo puat. Umu yang kena wap lo puat. Mempuat lapan tu. Otai nana miyak sabah sikap mesti ke malah tu tak ngah dengan gumba. Anu mayai ngah, mayai ngah, tengok-tengok kata ngah. Bah pujut. Itu menolak. Penolakannya bagus. Artinya menolak. Hanya kesalah. Yang baik kesana yang lom tua. Baik dia yang lain agam dek dek. Tem kau yang lom. Hanan turi rana. Hanan tu solo. Hanan turinya. Yang sombong. Hanya sombong baik ni nak maupun agam. Maupun sombong tak dia. Eh dia dah tu dia tak kena kengi yuk di bin. Yang menyuruh sombong nunggu. Yang hame kalah oleh Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena tak kabar itu pakaian Allah bukan pakaian kita. Urisi mam tua ayah yang melakukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Khatijah, urumeh, mameh, ramah, tamah, mubeh, utang kerit. Cukup jai harta dengku. Yang kerja urang galak. Nayang galak karena harta. Nayang karena wibawanya Khatijah. Nayang karena memang Khatijahnya pemurah. Coba anda bayangkan. Debna jumlah luah tanah Mekah. Nyan dua perle dari tanah nyata Khatijah. Nah kaya urang. Sidro aku. Dua per tiga dari jumlah tanah Mekah. Yang sidropo Khadijah. Ubena perdagangan-perdagangan tukang-tukang dagang itu. Munya yang mutang peng payah pinjam Mbak Khadijah. Munya bangkrut usaha napeng Khadijah. Yang menang kaya ada. Tapi waktu yang keputa oleh Allah Ta'ala. Nunggu hari dia fikir tanya. Ke Nabi Muhammad ke lah? Eh bangi ceritanya pulam jujur. Jujur tak Nabi Muhammad. Nabi ada gop, tetap ada gop. Dia Abu Jahal, ada ji, ada ji, ada gop, ada ji. Inang gop, inang ji, cekai inang ji. Ma Abu Jahal kan bangai dengan isteri. Panai bangai tak kurai. Masa punya urung bangai ini inang gop itu mecok. Iya. Inang roi na, tak gop itu mecok. Bangai urung. Ma arti jahal apa juga? Jahal Abu Jahal. Jahlun dalam masyarakat, tanya bodoh. Menyamanan Abu Jahal, Abu bodoh. Bodoh pun. Bodoh karena dia tidak mau menerima kebenaran. Kan bodoh dunia. Atra agap di pupak urang hijau. Hai terima kebenaran. Lumpur kata buat contoh. Pernah Abu Jahal hijau rumah Abu Talib. Nabi dengan kedua-dua. Dah bahasa tengok dengan kedua. Ada terbalai benar lah. Gek tengok betul benar. Nah Nabi ini. Dengan Abu Talib. Ya Abu Jahal juga. Mano Abu Talib kan. Hai lo pingat nak kemun kata dajie baik dakwah leh lah. Sip kali pegah-pegah Tuhan tanya han apa kah kerja tapi baik pegah leh lah. Tatayang tiga bana kemun kata putra pule. Menya pule anak inang yang laga-laga ubena gadis kota Mekah kamu pubari. Muhammad bebas memilih. Pepedundro, sidro dua, tiga, empat terserah dia. Yang penting baik leh dakwah. Yang kedua, bila Muhammad menginginkan jadi pimpinan, maka kita semuanya akan mengangkat Muhammad jadi pimpinan. Itanya bawahan. Yang ketiga, apabila Muhammad mohon kerajaan, kerajaan jauh ke Muhammad, tanya rakyat jelata. Yang penting baiklah dakwah. Kelih Abu Talib, nak dengar, nak mangkibah menurut kata. Menua buah. Ini Nabi ke Abu Talib buah. Sebab Tuha Abu Talib dengan Abdullah. Ini bahasa kita yang buah. Abu Alib lah. Yang mana? Menua Abu Alib. Masa ipetren mata urau. Mata urau hijau ipudut. Bahasa payah unu ilu. Bulian bahasa payah ilu. Untuk piuh dakwah. Tidak akan dilakukan. Dua macam pilihan Abu Talib. Mati lu karena katu ajai
bak lume agamanyo nyam berupiu. Atau agama ini dinyatakan sempurna oleh Allah. Icah ya Buya. Abu Talib nyam menyinggung perasaan kamu. Ikhul Abu Jahal. Hai. Munya memang Muhammad nyan anak kemun katanya Nabi nyan bate yang naik ke ikir moh kata sini yang bate. Na bate sini bira ya bate. Si tayu putubit bak kaya si ba. Karena mandum Nabi nak kelebihan punya. Ji putai Nabi na mujizat ji si putubit bate lang kaya si ba. Nan galang kempu urusan Nabi dengu tu masuk putubit kaya lang bate na urusan. Getar Malaikat Jibril ke pegah. Muhammad. Gata baik susah. Gata baik mau fikiran. Yang punya tuntut urai oleh Abu Jahal. Itu sudah ada sejak zaman azali. Karena dalam ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Tak insyarah mati-mati betinya tak insyarah. Tentunya Nabi kali kemohon bahawa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian turun Jibril. Gebitinya. Geisyarah dengan jaruan Nabi. Lem betinya. Bekah betinya. Wah betinya. Wate bekah betanya cibit pakai. Anak buah Abu Jahal kedih mentai. Eh juga nyo kaya nyo nyo. Abu Jahal redong muka mirah muka. Bos nyo kaya. Im. Nyo 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 ne ne ke. Kanti. Nyan kiban ke Abu Talib. Abu Talib. Galam kupate, tapi bunuh biji bekai. Galam kupate kecuali biji sah besar. Tak kurang aja. Pon Yusuf leh Yusuf. Gisarah lah mana jero ane biji bete dengu dah kelih bete. Bunuh hidup bekai. Kam kam tu bete. Dah kelih. Kaya bunuh. Illo besar, kum mutu bete. Nanti kalian dalam meteran bertukar. Nanti kalian yang tukang juga tu, inong dengan tiu gede hipo. Tadi besar, wuih melipat lipat kerana manusia aja bukan Allah ada utau utau aja ada bukan tuan. Yang gampang bagi Allah subhanahu wa taala. Munyo yang kagak buka buka nyonya tu mungkin. Ya. Yang kerja iman mutamah dengan pengetahuan. Makelu mutamah, makelu iman makin mutamah pengetahuan. Ibn Damah iman dengan pengetahuan. Iman kurung dengan kebodohan. Iman mentamah dengan renungan. Iman mentamah dengan analisa-analisa. Iman mentamah dengan penelitian-penelitian. Mentamah iman kepada Allah. Nyan kalam badaunya. Kamu mentamah iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, drone maha kuasa. Tapi watak yang lirik puluk, batanya putra ikhul. Lirik puluk kaya lah matanya putra ikhul Abu Jahal. Memang Muhammad ku akui sihika. Ubena ali sihika kota Mekah kah misa. Yang kalau muka hai petik kebenaran. Abu Jahal hai petik kebenaran. Yang kenya yang gambar kali Allah dalam Al-Quran bahasa surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Innaladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu. Dah orang-orang kafir itu. Gebuh contoh. Dalam tafsir. Getafsir oleh ulama. Innaladzina kafaru. Sesungguhnya orang-orang kafir itu. Ka'abi jahlin wa'abi lahbin. Seumpama Abu Jahal dan Abu Lahab. Kiban awaknya sawa'un alaihim, sama saja bagi mereka. A'anzartahum, diberikan peringatan. Amlam tunzirhum, atau tidak diberikan peringatan. La yu'minun, namun tetap saja mereka tidak beriman. Na contoh, hana contoh, na bukti, hana bukti, na peringat, hana peringat. La yu'minun, nyangka-nyangka kafir. Urisi mutuah ayah yang mulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Iman lun sambungnya lebih. Iman mentamah dengan renungan. Nabi Ibrahim bahasa bawah teh kejauh benih besi. Bani jajah benih besi merumpuklah engkut di bawah umi. Engkut kamati, bangki engkut. Ipajuh le, leti cahim, mitrun di cahim ipajuh. Le ipajuh sabah apa ipo. Itamong di cahim lain ipajuh lo. Nabi Ibrahim keperhatikan ke asuh di cahim kalam perut, kalam perut, asuh engkut kalam perut di cahim. Kemudian ijab binatang buas, ikap kalam lamprut binatang buas. Terus ada angin, ipupa oleh angin lom, masuk angkutnya. Oleh yang ditekai, dihempas udara. Wate iya surut, na asuk angkut, yaime kedai ulaut.
Akhirnya tinggallah tulang. Tulang kau tak dengar. Gekel Nabi Ibrahim. Ya Allah, akankah engkau bangkit kembali manusia nantinya? Watia manusianya akan tinggal tulang, ya Allah. Kibancara anda bangkit pom tua. Getayang ya Allah, kamu tidak yakin Ibrahim. Pukata anda yakin. Kan anda yakin, hai polong. Nepuluh mah ya Allah supaya supaya lu mendamah yakin. Mendamah iman. Nyokinya dugu. Jauh berjalan, banyak dilihat. Kekala Allah, Ibrahim. Nalun ya Allah. Minta dicimpu apa? Geminta ada dicimpu apa? Nyok ulama dalam halnya khilaf. Artinya, na yang pegah dicim yang sama, na yang pegah dicim yang berbeda. Itanya, bete aboh ada yang mengenainya. Sama kakak sama, beda kakak beda. Tapi umumnya ulama berpendapat ini burung yang berbeda. Gedrok mesti orang pinang sabo, merpati sabo, kan? Lek sabo, kleng sabo, kapu apa? Kali ya Allah, kali ke pinjina. Si, kau daku, aku kau daku. Kali ya Allah, pising, pising aso. Kali lem pising hai pom dua, cang-cang aso. Tacang, potong-potong dagingnya. Kau kokoh aso licin. Kali ya Allah, kali ha. Lawak. Yang kira aju, aso ali kam jampu ngaso orang pinjing. Aso orang pinjing kam jampu ngaso merpati. Kali ya Allah, kali ka, puyat di bukit. Tumpuk di atas puyat bawah bukit. Puyat bawah tumpuk. Sabah bukit, sabah tumpuk, puyat bawah bukit. Puyat bawah tumpuk dan kamu jampu atau. Sudah Tuhanku, turun engkau. Turun Nabi Ibrahim dari bukit, minta turun ke Naumiyu. Gepegah oleh Allah, panggil burung-burung itu. Gehoi oleh Nabi Ibrahim. Wahai burung, kemarilah. Sam ipo atau. Aso dikrek-krek ipo. Ipo aso rampini, ipo aso li. Masing-masing mita aso adro. Li mita aso li. Oba merumpok aso li ngaso rampini. Isuro o nyok kengkah. Nyok ke kengkah kah kengkah. Ayam kegelewa nyawalah kan. Akhirnya mensepat tu badan. Badan li aso li mendung. Rampinya atau rampinya yang mendung. Selanjutnya giliran ule ibu dah hulia nunggu yang minta badan. Suam ipo puak boh hulia. Puak boh dicim no puak boh hulia yang minta badan. Wate merumpo ule rampinya ngan badan le isurut. Hai maju nunggu. Itu ria dah doi. Ita nyawa tak tagok meramah. Nah nah tu ria dah doi. Muawat kasalah tamong rumah dia. Ku pikir malau. Minyak dua orang kau mau kagak rezeki. Dua ada gak bro mencoy dia. Hanya ada pun ada gak. Nyan kal, muda mahiman ngerenungan. Berjalanlah di muka bumi, lihat gunung-gunungnya menjulang tinggi. Berjalanlah di muka bumi, lihat gunung-gunungnya menjulang tinggi. Lautan dalam bermacam ragam isinya, tak terduga manusia. Mendamai mandi kepada Allah. Wata tajalah lau ilun kalunjak lau sabang. Matailah kalang-kalang dicim bergengkut dum ngembut ya. Subhanallah. Berbagai jenis ikan. Subhanallah. Kaya tadunai po. Kaya tadunai Allah. Urisi bam tuah ayah yang berbahagia. Pulam droninyo ururi yang kamahian di jauh lau. Dan kalang jenis yang kut macam-macam. Nyam menggetar hati itu. Ya Allah dron maha kuasa. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Cukup trip ke cuba mudah dia ada cocok ku la laut termasuk urung bidetom yang jan naruh jok ji lu pigala kemawi tinga den de cocok ku Allah kamu tonton tanggai padum na ta puli bujeh ku la laut dia ta cocok sampai ada Allah nyu mendang hanglah dengan Allah taala tinga
Titi uro kapajuhat alok. Panenyan. Nyuri si yang berbahagia. Mamandu mata Allah. Hanata punai tanya. Wa ma bikum bi nikmatin fa minallah. Maka berjalanlah. Dan mudah-mudahan iman meningkat pada kita. Iman mendamah dengan ilmu. Iman mendamah dengan renungan. Dan sebagainya. Iman mengkurung dengan kebodohan. Iman kuat dengan ketaatan. Dan iman kita yang hati berbahagia. Mendamah lemah dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusi bapak tua ayah yang berbahagia. Enam macam. Sebagai penutup apa kita yang malam menyolong kena pegah. Supaya kita yang selamat madum tawab Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sekali ni ingat leh. Nabi tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Nyokai Nabi. Nabi membalas kejahatan dengan kebaikan. Nyokai dah buat tanya. Tapi payah pegah. Long hai long kerja. Tapi yakin lendro nah nyon eh ni kerja. Namu doa long janjan bu eh long kerja. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Nyon sifat Nabi. Cina renungkan dah. Eh, nyam mangat pegah apa ya? Mangat pegah, mangat dengar. Kau payah hai kerja. Nak apa boleh Nabi? Do. Dia kata nyo. Tingkat mana mentang ya tu ek bat terakhir rumah kau tanya. Hana puas dia punya gelam tak tu ek dulu ataupun tempuh bat terakhir rumah kau. Nabi pernah wate lewatnya nunggu di rudah yabah ada Nabi. Kalian buka kamu. Saya lewat Nabi, puan ambil rudah yabah. Yang itu ni ibu kan mesti di kampung. Bani jak lam jurung kan. Nah orang yang saya lewat dia cakap betul. Yang cakap pekeran dia. Abang lewat tanya. Kau berat cah dia. Hana mana batuk cakap nak dia lewat kata yang. Sampai dan berkata anak nanggro ralai ralai kuja ralai ut kublo pekan hanyu kelewat tegar nan saya lewat lun kai batu ite nabi hanang hanam pikir ai nabi ini nabi ko ni batu nu langsung irudah de nabi nyo ke pekan gi gi pegat maulid nabi nyo ke lagi-lagi yo minta untuk teliti kibanya kun uswatun hasanah yang hidup ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laganya hadi berbahagia lewat nabi pa merudah ya ba rupanya karena sabar nabi mubala yahudian. Nyo kepelajaran begitu nyo. Oh tingkat tanyo mentan da ilanya go urang hana salah. Na ilanya le ro nyo sabar 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 kan titik masalah ke nyo. Nyo berhati-hati la mudi. Masih nasir urang ni ilanya go. Nyan diuri yang kena ilanya nyan hana gelawan. Sabar sabar tapi salah getan seputan diupat go nyan di ilanya go nyan. Idu idang go nyan ni kerja. Sabarlah beliau tu. Nyan getanyo mudi mebala. Yahudi bunuh mutumai bala ba Allah Taala karena ia sudah ya bah Nabi sakit. Wate sakit gitu pole Nabi. Getayang ba urang yang ha. Yahudi yang rudah-rudah ya bah telungnya hau ka. Sakit ya Rasulullah. Pa ji irumo. Budoh Nabi kerja irumo. Wate tru Nabi irumo Yahudi yang kaya ia bunuh pergi pui apo ke ya. Pui apo yang tengok sakit ke mangat ke cok le Nabi ke boh juli ke irumo. Tapi yang itu kali ya nak terjadi. Oh bantuk Nabi kena kalau jadi sakit, dia kengkam tak dah. Rupanya Nabi dia pegat makanan gaji. Karena dia nak menggerak lagi. Gede roti, gawat ia bu, gosulir lah abah ji. Ruh yang mata ya dia. Mutrop tu ruh yang mata mengu angu uli gak takai Muhammad. Waktu kita bina, kita yang kalau leuri yang Nabi Muhammad kita bina. Panen doa ya Rasulullah. Longo air mohnya dia. Pupuk nak. Nyan ke rumah Yahudi? Nya. Nyan ke Yahudi yang rudah yabah terdana orangnya? Betul. Mampu buat kena? Sakit ji. Ya rudah-rudah yabah terdana kan? Nya. Sakit ji. Pakah anak buah luar ke deh? Sakit kamu jawab. Ke Nabi pengeh, urul air pengeh. Nyan air yang pergi. Menyak air yang pergi. InsyaAllah soal juga. Hei ada yang. Dah lom pegah hei. Ini dalam doa ke lom be'in lom bubut. Lom doa ke roh ni be'in bubut. Be'in sabar. Hei tahan tinggi tak akhlak. Cukup tinggi akhlak Rasulullah. Kah sabar boleh. Kemudian. Hei minta pegah ke nambah cik jai tahan. Be'in yang menyanyi kan. Nabi suka memberi kepada orang lain. Meskipun untuk beliau tidak ada. Nabi dermawan kan boros. Nak pernah dengar kan? Ibi hadiah lagi kau. Kepuduk dike. Kepuduk eke. Kepuduk eke Nabi. Teruk tu dia.
Ya Rasulullah, ilo anak tepuna ni min ilmu nabi beu bantuan gelu. Gue tak sabo aja. Debi luar merumpok walai penenwo luar masjid. Merumpok dengan Rasulullah. Macam pun ada kebila Rasulullah. Ika yang bil kerak kerja lagi urung ya coba LTC. Kau kerak juga kerja. Ya Rasulullah, ilo anak tepuna aja ilmu. Aku kejuk lom. Tinggal sabo begitu. Tuk urung kelai kejuk lom kabe kabe. Tuk urung keput nyawa kino tunggu ujian yang berat hat. Wate tro urung kepu hana sapuna le ya nyo ujian baik dah. Nyo kino idu. Nakalan kiban akai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullah. Ya Rasulullah, Nabi bantuan kelo mi ane mi ane pejo sapu ir mo ka padu murawaka. Telah drana. Buno na na buno kalun yo yo kurunyo meren telah iban jara. Man kibanci anak lo, nyan bak kibanci anak lo, nyainan kau kuat. Maka masa punya drone ni, kiban, saya kan napen terdor bayi, lagi agak. Yuk kena mampu, yuk kena mampu. Ro orang kelai, anali pen terdor, yuk kau yang dua ro, itu yang tu, man kibanci anak lo, nyan kibanci bu. Kunci mana jawapannya? Kepuh dia, kibanci anak lo. Ada ke mana nak buka dulu? Yang itu cukup pa apa ya? Nya mentang kurang kata, mian yang kata lo, ke mana lo? Mana itu biar kata-katanya pada Nabi Hana, kibanci anak lo ya Rasulullah, wate kenyan pu ke Nabi. Oh mana lah? Ya. Neja juga kedai popular. Ya kelak Nabi itu. Uswatul hasanah. Neja juga kedai popular, necok neu barang-barang yang perlu ke rumah tangga orang. Nemutang, nebon, man mutang kibar yang sudah so bayu. Nia tulis pun nanti hendak loan Muhammad bin Abdullah. Sampai sahabat Nabi nerek pukul, ya Rasulullah, nak puberat menandron le Allah. Hana kejauh Nabi, teman ia muka tak lain kaya sahabat. Anjir tegur-tegur ada. Memberikan sesuatu kepada orang lain, meskipun beliau tidak punya apa-apa. Ada yang hek, dia macam ke bukan limum syafi'i ini. Yang pertama, warak dalam kesendirian. Tanya orang tak siro, dia kena taat tak kepada Allah. Yang payah. Biasa orang punya kegok, oleh semua yang rapi, dia rukuk. Allah Akbar. Sami Allah liman hamidah. Ika orang. Allah Akbar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Semua yang sunat lah. Oleh duk baca Quran lah. Oleh wate sira wara bu. Nyan 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 nah. Nyan he. Kor mandum hai. Na urang yang lagi. Ka nyan sabo le yang paya. Yang kedua. Masyarakat wate kasih. Ngebuka le mencapi nyan he. Masyarakat wate kasih. Wate kasih masyarakat. Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Bidir kabe. Hai bang buka kedai dengan lalu gurbu kedai nya. Yang galong mesin. Pulam dekat kasi. Assalamualaikum Ibu, puan nan bidir kah galon majun aneng dro boleh peju sapu. Kai mena dengan lalu rumah dek. Nado nya ke pung rumah dek. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nabi bidir kah galon duan majun. Sapa nengku rumahnya nyanyi pun. Rumah dek ndu ngemuta. Bersedekah ketika dalam kemiskinan nyopaya. Yang kedua, menyatakan salah terhadap pemimpin yang salah. Nyohe. Anak muda. Mesti na pimpinan tengok ka salah, tak pegah salah handi pegah. Yang le urung pegah. Ya ya Pak, ya. Padahal kayu in kan ya, ya diku. Behana titik ya. Ya, ya Pak. Bere, bere Bang. Bere Bang. Cipai tak Bang. Zaman nunggu kan? Alahnya yang kan. Alahnya yang kabalan kita baru tuha. Zaman nak kejadian di Aceh. Waktu salah pimpinan. Raja salah. Urung raya lah. Pergi terdapat. Pergi salah. Kan salah mandi. Itu biar gentut raja langkah orang main. Kok malah ya? Tengok-tengok pimpin rapat. Itu biar mana? Agar runcum-cum mana? Malay lah, Malay. Na urung bela langkah orang tunjuk jero. Gentut lu.
Jadi urun kai eta ka nyana, urun lah dari tepu cik sinan be beda. Tapi na urun mentu genteul. Mangoangok raja. Bere. Kedodo ge hoy. Gebi umong tinali. Yang ieu tu tengah na umong genteul. Yang breh-breh be genteul. Yang leu urun bela. Hana mungkin salah bae mun Syafi'i ni. Imam Syafi'i urang dari lahirkan lain nganggo. Urang cara Imam Syafi'i. Hai. Manya mendang ya buat baik Imam Malik. Gebut kitab Al-Muwatta. Ye gafal kitab Al-Muwatta. Ya buat baik Imam Malik. Tro baik Imam Malik giyo semua buat lain Imam Malik. Nyai Imam Syafi'i. Dan beliau budak mazhab gagwi oleh guru ayah. Dan Tunku Syafi'i kajit budak mazhab. Kibah meda peti apa? Nyai Imam Syafi'i. Yang kenyang yang begah sini ke umyukur atau lumbuh amno. Bersedekah ketika dalam kemiskinan. Warak waktu kita dalam keadaan kesendirian. Dan menyatakan salah terhadap pimpinan yang salah, payah. Urisi bapak tua ayah yang berbahagia. Kak. Pulau. Yang na badran, yang na balung. Payah gantau. InsyaAllah. Mengatamang syurga oleh Allah SWT. Sifat ghadab. Nyan maksiat batin. Munyona maksiat batin. Buna taubat batin. Ngempua dah gantau sifat. Sifat ghadab. Ngan sifat halim. Penyantun. Bek bingkeng. Munya sifat ghadab itu ba urum pa rumah ba uragam nyan urineng irmo hijra kena bong dua mutama homo umu leplo urineng sangsang hi mongplo munya itu ba urineng sifat ghadab getanyo getanyo agam tete urmo sabe tu ha de tok lua barum dagli nyan sifat bingkai nabi hantam tego urmo mupepe ngang keluarga to mandum yang kejut. Mata Nabi gua rindu keluarga mandu. Mata Nabi kerja rindu untuk beliau oleh keluarga. Mata Nabi lah rumah maunya jangan ke mana-mana. Gesali mandu merumpok ile. Mata kerja kena tebit ke merumpok ile hadir berbahagia. Ng keluarga-keluarga mandu ke ngam Fatimah telat. Kena lia. Mata gua Nabi ngam Fatimah ile ke merumpok. Mata Nabi awa ke beca juga ke cum talak Fatimah. Ng keluarga tu ada. Sehingga wate Nabi gendong-gendong cucu dan kecoh muka lalai sudah urung. Ya Rasulullah, apakah engkau sering melakukan hal ini? Ya selalu, kembali Nabi. Oh my ya Rasulullah, ilung sipluh bohan engkau. Ma, masih ke hantam kecoh. Kepukatan Nabi, munyuh naga. Saya sayang ke keluarga, nyankan urung, nyankan bahagian daripada umat lo. Rupanya hanjit engkau mudah. Tanya kepada keluarga, nyan begat. Urah naga saya sayang engkau, maha kasih. Tanya oleh Allah. Hamrumpok kasih sayang pada lain. Man layarham. Layurham. Urai anak kasih sayang, hamun pok kasih sayang. Jadi Nabi ketanya lagian. Mana akhlak ke? Maka kebegah ke ketanya, sifat kazab baik nak lantuk. Pua sifat kazab. Bingkai dengan apa nak? Mesti ada batajak lampakan, bikan, begitu, menjung maki, tiup, biup, bogok. Yang kau laju masalah. Hei, pua nak pakai mentah. Talak nak ketung tau. Ika kau pikirahan itu pua kau mengidam. Pakan pak. Nyan, pua putar. Pakan je ke perang dia gara-gara yang biuk. Kan dia berkata, bang, maaf bang. Silap lu tak berat lipih kam, yang gida-gida kaya pembekah betul. Jadi kan tak bila mana, kau nak bengkak. Laki maaf bang. Oh maaf, maaf apa apa. Hanya lu kala. Yang je ke pakai ke pun. Ladang biuk, mungkin kau dah. Wah, nak kutri lu. Mana kutri pak. Ah, nak kutri. Kau bengkak, yang dia berkata, nak kutri ya. Ikhlas dengan ni. Kutri juga dah hipok ke. Gila hormat. Nya orang ujuk mana? Nyambek mana lah? Minta orang mau, minta yang minyak hidup. Tiap kata bah orang agam, he urinam. Nyer cuma kajen tu. Tu orang mau dah yang kelu urinam. Kan wow ayah, gelap. Kerja mana lah? Mampu hana matak. Nyer urin agam, nyer mana urinam tanya orang tu. Lamate magun. Igai magun pada pui nang tayon lamate magun. Kok bro takah nang? Nyan menan ngu penol elemen tasau.
Gio gantau sifu azab dengan sifu halim. Berpenyantun. Pakai nenek juga mentewa ke ini. Lala rumah tangga antewa ya itu adalah ini ring ya. Pakai tetawa tanya peng dapur makanan dapur anu jauh tanya. Yang sini sadari ron. Na orang orang dengku gasir ngayan. Tapi tego kanya anu lalu pusau dengan memula rumah betul. Ayah, ayah, dede ayah kak wow. Itik bola-bola ini. Ayah, ayah, ayah. Ya yang banyak pi kau ke tu. Pulih hek negeri jalan. Kepala-kepala dah pengen motor mewah tu. Bum, 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 bum. Rumah. Anu mek tebah-tebah rilih kau kena. Ika madu. Kawai, kawai. Kak wow tak baru sepuk kak wala. Kak wala, kak wala. Kawai, kawai. Kekala le 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 mak ayban, kau dia kacau. Mak mak kibang, mak kata kau kibang buka mak mak je lagi orang. Weh ayo kak. Yang kejadian tunggu, lo jelaskan. Beda orang tenang ngau orang senang. Senang menyangkut dengan benda, dengan material, dengan kekayaan, pangkat, jabatan, harta dan sebagainya. Menyenang, tenang menyangkut dengan jiwa, jiwa. Menyangkut dengan hati. Pajan tenang ketika hati bersambung dengan Allah. Ala bi zikrillah tatma'innul qulub. Ana mungkin salah ya. Maka kena doa yang baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah Nabi ke kama kama mandum udip lam dunya bahagia. Pua maknanya petunjuk Allah. Makna Rabbana atina fid dunya hasanah yang petunjuk Allah. Waktu kamu rumpuh hidayah Allah, nyo hatinya tentram, tenang dengu. Peng leh ikau, tapi tanya bahagia. Maka punya senang menyangkut dengan material, dengan benda, ngempeng. Urung senang, golontai senang, tapi urung tenang pasti senang. Ya, lo buka saya. Peng du, tapi hana bahagia. Anak kedi lukup moh dulu, kita tahu dia. Bingkeng dulu. Itu yang lewat nang, puan, awai orangnya abang ah. Oh, awai, mampu kebalik lah. Kau pun peng tak bawa bodoh. Gai tak peng. Ija ane ke? Ayah, ayah. Pua kah? Ayah. Pua lah. Ipat mah ke? Kena jat. Baik apa kerulung tengok hai. Nyan tengku berlambeng je tak eh. Kenapa ni? Igop kah kenapa? Itu yang lambeng dah eh. Makan peng. Madu lambeng. Pakar ni igop tengku mtua. Engkut. Sabay ya itu wabiyo. Kan sabu-sabu sabay. Sabay po. Mui tengok kilau tantru. Pisang goreng leher kerek anak nambah. Tapi leher kerek pisang goreng nyan napeng. Tapi anak lengket saja anda. Dia urinang pi hana bapak ke lah hana lagi reporter kan. Nyawa hemat yang nak kuih kan miak yang kuyong. Alhamdulillah ayah. Kadang na syahara tanya menadan gede tingan kentingan menyo nafsu ke anak-anak ah malah krek ne puap sang re ne si bilang anak ne pu anak tom bilang lera ne dengar la bilang ne kenau sa dua le pu lima enam tujuh ngelau. Apa dia menang di leher kerek tengok? Nyo leher kerek. Nyo menang tenggum dua. Yang kempurmu setia. Tapi nyong tua mana? Malay-malay aku. Tapi aku belau wajib mak. Apa nak? Pisang goreng leher kerek tegak lempuk. Anak tenang tapi pisang goreng leher kerek. Bek kesua malay. Anak nak nyoy nang nak. Malay. Yang malay nanti pun nepuo anu paksakan kehendak atagop nicuo nepuo rumonyo. Lu hana bangga cuba nepuo makanan mewah tapi harta orang lain saya tidak mau. Nyai nang dua. Nyai menan urinang kum dua. Sansang di trom drone lenang bak tapa ini cum. Bak nitri rumonyo. Menan sebaliknya. Kena kira urinang setia wadah tengok. Tuga sehat lepek. Nyen bang penuh apa? Bang. Kan wa bang. Ha im tau pi. Ah, bapa tu belum pukon tu bang.
tapi Khadijah atau contoh gede Nabi ni duduk tahan gua tahan kerong ngejak Khadijah ya Rasulullah po sakit Hana pakai je ya Rasulullah lagi Hana semangat mana ni ya Rasulullah pakai le puna masalah ni pegawai lu long purmoro Rasulullah male long Khadijah pakai male letak bepeng dren dalam perjuangan. Hai Muhammad mertua, dren laku alon, lon permohon dren, harta lon atas dren, harta dren atas lon, harta dren dan harta lon ini kita bersama menyentuh perjuangan agama Allah. Hai Muhammad mertua laku alon, jangankan harta, nyawang nyawa rela lon kurban, nya permohon. Ini yang cocok contoh. Menanti dren ibu mertua. Duduk cubang tahu, lagi jauh tak pandangan. Sam bukitnya tembus. Plong nak bergerak. Ya urina. Pekan bang dah dah. Menodik kan. Tanya. Jaring kepada orang yang kacau ni karyon lo. Man. Kuna mencika-cika. Mbak kata. Kena mehlong-blo renyan wapelu menyam. Nya-nya. Kena lagi pinjam si peluh menyam. Sah ada su-su. Hai dia betul. Pakar. Malay aku sah. Hai. Malay ni. Sawalu. Nak kata lu leh. Sawalu. Pakar. Pakar orang je. Watak kalau mahali dua ada. Anak malay yang lu. Sini ingat. Nak ingat dua ada ajib es campur di penayuk. Padahal dia yang kalau mahali. Dua liku Honda ni. Umar pakai yang lep. Pakai orang yang tika halu kamalian kalau nyai nong dua. Long Malay punya drone Malay lagi sebab mehnyo kena talong talong blok long Malay. Untuk ni apa ni apa jaring lain kan? Mandu punya ni cak. Long kuturi lah kau aku kan tukang judi. Tak ada masalah. Nya permo. Tapi lah domino. Baru tak cekat tentang kategori auto. Bandar dia juga kata yang puyuh aku dengar bot kau macam aku dengar buka-buka kabeh ya masa dengar nah orang pegah benar son-son malu memangnya lagi mana rencana cok mu je membasuh juga lelaki aku lelaki bagi atau aku lelaki bainang lain baik macam-macam lain nak puyuh rumah nyam-nyam nak rinang tengku nyampe hati jauh kembali dia. Yang juga pegah menon gumitangan yang sedih. Ingat-ingat wahai rakan. Pilih taulan yang setia. Di dunia jen kehiasan. Batu haji mu bahagia. Betaharap jen kerakan. Yang jah saja wate kaya tetapi yang jin kerakan yang jah saja wate papa nyan yang nya promo kasakit meh dalam dekai niring tidu ana jai teu kiban Khadijah gepupangkai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyan bijak tauladan ibu-ibu mutua dan ayah yang berbahagia. Perle urinang drana miadranus sepan nirmo maka kami akan segan. Uragam supaya dihargai dan le urinang maka pandai-pandailah menghargai istri anda yang mana. Beta harap hormat dari urinang menyatanya gasa alam rumah tangga. Enyanya saling mengisi di antara tanyo urung tanyo agam be otoriter be mendiktator lah rumah tangga yang mana. Urusi bapak tua ayah berbahagia. Sifat ghadzab tak gantung dengan sifat halim. Yang kedua, takabur tak gantung dengan tawadhu. Anjir takabur. Urang takabur hame kalal Allah Subhanahu wa taala. Urang takabur urangnyo urang yang hantrimo pendapat kau. Dan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu adalah menolak kebenaran dan menghina manusia. Ya, yai pegah lagi gop, kabutoi tidak hana butoi menurut tayong. Tapi hina alam gop.
Kaputo itu kau begalai kau, tapi ilom ya baji kan, ya baji. Dua kali dua kempet, tetap mau beti. Nyan urut dekabu. Mampadum jika kau beti, kau ambok aja beji buka. Hai dua kali dua sama dua cipu, tapi punya cipu kah mau beti. Nyonyan ku. Padahal kebenaran ji untur ila makala wala tandur ila mangkala. Tak dengar punya ipegah beta perisah nama cik soa pegah. Yang penting benar tidak. Yang benar. Ipegah le sesuatu yang betul le ingat musuh hutayu. Yang hana payah hutayu. Tapi itu benar. Dengar baik-baik. Ipegah le rakan hutayu. Tapi salah. Ya salah. Yang benar ji. Maka yuk yugantau teka bunyo dengan sifat tawal tu. Rendah diri. Menyang rendah katanya, gepu menyang le Allah. Tapi menyang tepu menyang menyang roh, nyan gepu menyang waterut. Ya telah-telah. Nah, kak. Wabah tu tu kan. Yang kelahi. Yang kelahi. Bakhilun tak gantau dengan sakhiyun. Apa arti bakhilun? Bakhilun artinya krit. Munya bakhil lama saja, nyan khun bangsat. Tapi bakhilun menurut sarap itu kikir. Ya, tak gantau dengan sifat sakhiyun. Pekan kau gantau hana tamong syurga dengku orang yang kriya. Al bakhilu la yadkhulul jannah walau kana zahidan. Orang kriya hanta malam syurga meskipun orang dahi. Baik kriya tak. Gyo gantong dengan sifat dermawan. Nabi suka memberi, bukan boros. Nabi hemat, bukan kikir. As-sakhiyu karibu minallah. Nyan alasan. Orang dermawan dekat dengan Allah. Karibu minan nas, dekat dengan manusia. Karibu minal jannah, tawa dengan syurga. Wal-bakhilu ba'idu minallah. Urung bakhil, urung kiri, jauh dengan Allah. Ba'idu minan nas, jauh dengan manusia. Karibu minan nar, tawa dengan apa neraka. Maka gyo gantong. Terakhir, yang terakhir, hubbud dunia berlebihan. Giyo gantau dengan sifat zahid. Pakan giyo gantau, apabila tanya tengku kabrat ke dunia, yang hit akhirat. Yang ditimang. Maka siro urang yang bijak, urang arif, dalam bekerja selalu ketimang. Nyo-nyo-nyo, long kerja, soala laba, puak. Ke akhirat pu rugo pu laba munya laba ke akhirat dunia na laba akhirat pina laba lanjut munya ke dunia laba akhirat rugo gehentikan urang arif lagenya tapi munya na laba dunia akhirat gelanjutkan bahkan laba akhirat hana dunia tetap gelanjutkan yang gestop munya rugo akhirat yang kepu zaman lepek tapi tamang neraka menang form ji maka gado zahid benar ba ketanyo tengku. Behubur dunia berlebihan. Bila kita tanya, tak niat lagi tanya ke akhirat. Maka kebi dunia oleh Allah. Munya tak niat ke dunia. Dunia tak kebi. Maka siro uril. Gelakai sabila semua yang. Ya Allah, Nabi istana yang gelung di akhirat. Ya Allah, Nabi. Ya Allah, kenderaan mewah gelung di akhirat. Ya Allah Nabi lullam kubu kubu mulwa kubu bupengah. Ya Allah akhirat tapi tak melekat. Nyan insyaAllah gubi dua sekaligus. Akhirat dan dunia. Tapi minyak tak melekat sabi-sabi ke dunia. Nyan dunia tak gubi. Akhirat. Wama lahu fil akhirati min nasib. Akhirat anak gubi tak putus puopi. Minyak menang ke tak minta akhirat. Ke tak lekat ke akhirat. Gubi dunia-dunia. Tapi minyak tak minta dan tak lekat ke dunia. Tak dunia gubi. Han gubi akhirat. Urinsi mutuah ayah yang berbahagia. Mangka na yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Si berangkasa di mahajat tak kepada pahala akhirat. Kamu tamah-tamah keuntungan akhirat kurungnya. Wa mangka na yuridu harsal dunia. Si berangkasa di mahajat tak cik kepada keuntungan dunia. Nuktihi minha. Akan kami datangkan dunia itu kepadanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Urang yang sedar-sedar dunia. Akhirah nak bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya beberat hat ada berbagai ke akhirat sebab kan akhirat beberat hat ke dunia karena dunia nyo fana tapi beberat ke akhirat karena je al hayatul baqiyah. Kaum muslimin dan muslimat
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Giyum doa sabi gilake berkat umum. Ya Allah Nabi kelong berkat umum yang kita mau panjang dalam. Kita mau panjang umum. Makna panjang umum berkat. Urang yang panjang umum tapi hanya berkatnya urang pandang umum. Menya mana Rasulullah panjang tak umum. Bahkan karena berkat tak umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menyamanan hadir berbahagia. Menyatakan bahawa Allah, ya Allah, Nabi kelun hasanah fi dunia. Makna hasanah fi dunia adalah petunjuk. Kebahagiaan dan sebagainya menurut yang penafsiran ulama-ulama. Menyamanan urin yang paling bahagia dalam dunia nak ke Rasulullah. Sebab mana? Sebab makna hasanah fi dunia adalah hidayah Allah, petunjuk Allah. Rasulullah lah urin yang paling baik, paling sempurna mendapatkan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Nyan ke ketau dalam dan ketanyo kondisi yang berbahagia. Sebagai terakhir gupingat li Allah ba Nabi Muhammad. Muhammad, akhirat itu lebih baik, lebih utama bagimu. Nyan ke pedoman ude utayo. Nabi gupingat li Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi utang saran kali sahabat, ya Rasulullah, nelake ya ba Allah, nelake rezeki, nelake belanja, nelake harta kerana kepuo ketang li Nabi. Baik lagi yang ya Rasulullah tempat pi muno sahabat gemau kalau tempat Nabi tunggu pelepah kurma kecang-cang pelepah kurma yang kecang-cang nyan ke kaso Nabi dia budo menya pelepah kurma lagi tengok dia triang dicang ku kemuri badan pastilah kan tapi Nabi dengan tersenyum pu buka pak sahabat terima kasih bahwa rena perhatian ke ulun tapi lun pegah bagat tanyo baik nasarankan lo untuk lo gantau akhirat lo dengan dunia lo. Baik nasarankan lo mana kajiknya dunia bagi lo. Karena Nabi gepurno oleh Allah. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Nyan ke ketanya orang ku. Nanti tak dengar cerita udik Rasulullah. Nyokonya bijak ke pedoman. Pedoman udik. UBBE karena tanya umat anak puberat pun sabar lagi Nabi yang mungkin. Tapi UBBE dia pun yang tak usah titik uroh kiban cara tetap uronyo menata kumpulkan ke akhirat uronyo ke dunia kali tepuh ke anak perumah ke akhirat putra anak nak beri ibadat uronyo beli tak ikhmalah semayang kata tak tak bertekan nak tepukul kah makanya yang pegah oleh ulama yang hari yang dia duduk malam madempah anak faedah bila kita tengok semayang doa nak tepuk kata Allah utang kata solat. Yang utang semayang. Tak mulai semayang bawa umur lihat dulu. Balik bawa 15. Rata-rata. Mati 15 tahun dengan semayang. Turut-turut. Alik pun pengen dia tak ke Tuhan. 15 tahun juga melibat tak kebah. Agak? Wadih kata mulai semayang. Nyan payah kata semayang. Payah kata semayang. Sabe-sabe kata laju. Mati lam kata semaya. Ni lain. Yang kena taubat. Kibar kena taubat. Pakon tak kata abno. Menyesal tanya tinggal semaya merasakan. Menyesal taubat. Karena boleh Nabi. Atau batu anadamu. Taubat itu adalah penyesalan. Atau dalam mata lain. Kebuka. Anadam taubatun. Penyesalan itu adalah taubat. Nya menana. Tanda menyesal buktikan. Kata semaya. Ipakai lagi apa bang? Tak main dekat lagi. Baik, takut aku cekak tengok sini. Bahu kata semayangnya. Ini letak dengan semayang. Ika hamkai anak tahu dengan semayang. Bahu kata-kata semayang ke aku. Maka ilun nak pernah lun temui anak muda. Dalam perjalanan yang ajak lu. Kalau anak muda yang sampai je. Letak semayang malam. Kalau perhatikan. Jalan insya. Kaita malam perakan. Lu maghrib lu kalau janjan. Kau maghrib lu. Kau lihat kan. Benar maghrib lerakan. Nyo lerakan lah mugo ji. Pernah mereka sampai maghrib ji. Mempisah-pisah. Lain yakin kata. Tapi lu tetap lu dayang. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam Ustaz. Kain merumpuk dayang mana? Nyo Ustaz. Kalian kata. Tapi lu sampai maghrib. Lerakan. Nalam lerakan. Jangan-jangan tuk terkurung rakan. Bila. Ilun balun ibadat mentausan. Ilun lihat tun tinggal semayang. Bukan
home loan hana di sapu sansang ce hana menarik ke ibadat bata yang terai klik cerita mangwang lo mudai beta tinggal lo gekah mutua ngel lo ke mana ke nyen tetek urum nan pe apa gak gak mutai ono beda bega gak tem nyam bata ti ya ngesu teyo dengi urum beke bele de bega gak do da ju paka eji urunya beke enti tobat ete urunya tobat tengok beke beke ini kanya meremah tu tamu doa bega bandar urun tuha, pemulia urun tuha. Pakar sempat tuha audik. Tentu saja kalau pengalaman, kalau ibadat, kalau taubat, le ganyan amal dengan tayo. Muliakan mereka. Di urun tuha, geng-geng ini memang mudah. Pakar mutua ke anak. Mula pulati. Pakar mantap mudah. Dan kedi dosa, golom le desa. Geng fikir kira apa? Ilum 60 ka, na dosa muimau pulimau. Atau na dosa mulai pulimau. Selalu saja kita baik sangka terhadap orang lain. Mata tak ugap, tetap dia mempunyai positive thinking. Pemikiran kita yang positif terhadap orang lain. Jangan pernah kita menduga-duga bahwa dia tidak baik, dan dia tidak baik. Seolah-olah tak klaim draw yang paling good. Itu tidak boleh dalam agama. Tetap kita yang begat Tuhan kepada orang lain supaya penyakit batin berli begada. Tak gantau dengan maksiat batin, tak gantau dengan taubat batin. Yang menan supaya tengok gun. Unisi bermuduh ayah yang berbahagia. Gepegah lom li Allah pada Nabi Muhammad. Muhammad akhirat itu lebih baik dan kekal. Makanya unisi bermuduh ayah yang berbahagia. Yang menan sama-sama tengok tak usaha dan tak berdoa dan melakai bahawa Allah. Akhir utip dan nyawa bujiroh. Gepilah Allah subhanahu wa ta'ala. Sabit-sabit berdoa. Ya Allah. Nabi kelong selamat iman. Nyawa yang baik dua sekat-sekat. Berdoa selamat iman. Empat mendeng merempuk dengan tema jero dan berdoa gelung selama iman. Nyal mendeng. Coba anda bayangkan. Na urengkan ke kedayaan si uroh tertuh roh. Si puluh tahun ka urengkan menang. Mahalun selama iman. Berdoa gelung selama iman. Titi uroh berdoa menang. Si tanya dan berdoa ke kau. Dan Tuhan kira insyaAllah. Doa demi doa. Allah pasti mendengar. Sabar saat. Na doa ureng yang baca. Atau tempat atau watak yang mustajab doa bawa watanya. InsyaAllah dikabulkan oleh Allah. Maka kita tengok Allah dengan selamat iman. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan hamidin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuafina mukaifu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru. Wa lakal mulku kama yambagli jalalu ikal karimu azimi sultani. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dih tafarraqan ma'suma. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana wal muslimin ila asanil ahwal. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinil islam, thabbit qulubana ala al iman, thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya mutawwilal umur tawwil umurana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa sin a'malana wa wasi arzaquna. Wa ilal khairi qadimuna wa nisyari abaidina waqdi hawajana fid dini wa dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Demikian dakwah kita yang malamnya dalam rangka maulid Nabi yang mulia yang dapat Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan berkenan bermanfaat kepada kita yang bersama. Yang salah silap karut jumpa kadang kasar dari Tuhan. Kepada Allah lindungi lagi ampun. Kepada para pendengar semuanya kami mohon agar diperbanyak maaf. Hanya Allah yang kita yang sembah. Kepada dunia yang kita menyerahkan diri. Billahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah.